Okay, thank you very much. Good afternoon, everyone. Good night. We're going to start the Python training today. So let me share my screen. Okay, kita pakai bahasa Indonesia saja. Jadi mungkin kita sedikit bridging ke permasalahan hari kemarin ya. Jadi kemarin itu banyak sekali yang tidak bisa jalan programnya karena nama dari filenya itu kita menggunakan nama NumPy atau Pandas gitu ya. Jadi baiknya kita tidak menggunakan nama library yang akan kita gunakan gitu. Jadi kalau library yang akan kita gunakan Matplotlib, Seaborn, NumPy, Pandas dan sejenisnya, baiknya kita tidak menggunakan nama-nama tersebut. Jadi gunakan nama lain. Contohnya seperti ini kita menggunakan Day2. Kalau kita menggunakan Day2 semuanya akan aman seperti itu. Oke, hari ini kita akan pelajari, meneruskan materi kemarin ya, kita akan mempelajari tentang Pandas, mungkin sedikit nyerempet tentang NumPy yang kemarin, dan kita akan juga bahas tentang data visualisasi. Jadi mungkin kita langsung saja masuk ke Pandas ya. Jadi Pandas itu apa sih? Pandas ya, kita kasih dulu ini. Pandas itu apa sih? Pandas itu semacam library untuk memproses data. Jadi hampir sama dengan NumPy gitu ya. Jadi kalau dibuat deskripsi di sini NumPy apa? Semacam library untuk memproses data juga gitu ya. Tapi keduanya memiliki perbedaan. NumPy datanya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk matriks. Itu array. Jadi dia punya bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, punya baris, kolom dan seterusnya. Sedangkan kalau Pandas itu data tipenya dalam bentuk tabel. Ya, jadi hampir serupa dengan Excel spreadsheet. Dia akan mempermudah kita dalam memproses data dan lebih visually lebih mudah dipahami gitu ya ketika kita pakai Pandas. Jadi untuk pakai Pandas caranya kita import terlebih dahulu library-nya, import Pandas PD. PD-nya kecil ya. Oke. Setelah kita ketik ini kita bisa coba apakah library kita sudah berjalan atau belum dengan ketik pd titik. Nah, jadi kalau di sini ada tulisan data frame ya, artinya Pandas kita sudah bekerja gitu ya. Oke, jadi kita bisa coba klik kanan kemudian run. Nah, kalau tidak ada warning berarti it works just fine. Oke. Sip. Silakan teman-teman coba dulu import kemudian run kode ini. Kalau tidak ada warning berarti tidak ada masalah. Sama kemarin nih kalau di dalam folder kalian ada file namanya pandas.py atau numpy.py, tolong di-rename terlebih dahulu gitu ya. Cara rename-nya adalah klik kanan, refactor, kemudian rename. Ada warning segala macam, klik oke-oke saja gitu ya. Atau cara mudahnya lain adalah masuk ke file browser ini, kemudian di-rename secara manual gitu ya di working folder masing-masing. Oke, semoga sudah dicoba ya. Sekarang gini, data frame, jadi tipe data yang tabel ini dalam Pandas itu disebut sebagai data frame. Ya, kalau kalau matriks dalam NumPy itu kemarin kita sebut sebagai array ya. Jadi ada array itu berarti data NumPy, data frame itu berarti data dari Pandas. Nah, sekarang bagaimana kita membuat data frame? Jadi kalau kalian masih ingat ada dictionary ya. Dictionary, data dictionary, kita bisa membuat dictionary ya. Waktu itu kita sempat bahas tentang nama, ada namanya ya, Apple. Nanti ada nim sama ada nilai. Nim. Sama nilai terakhir ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dictionary, kita bakal punya semacam kolom sama nilainya gitu ya. Ini barisnya gitu. Baris pertama namanya Epo, nimnya 123, nilainya 10 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita print dictionary 1 itu tidak seperti tabel ya. Jadi hasilnya seperti ini nih gitu. Jadi tidak seperti tabel.
Nah, sekarang kita akan mengubah data kita ke dalam format tabel gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita buat variabel baru dulu ya, namanya bebas itu, misalkan namanya df. Kemudian kita panggil library pandasnya, pd titik. Kemudian kita panggil perintah untuk membuat data frame, gitu ya. Di sini data frame. Jadi tipe data ya, oke. Nah, di sini kita akan memasukkan dictionary kita ke dalam sini. Jadi intinya kita bakal coba mengubah. Mungkin teman-teman familiar ya sama cara ngerubah integer menjadi float, menjadi integer gitu ya. Caranya kan gampang, tinggal integer 1,0 nanti berubah jadi 1 gitu ya. Jadi ini sama aja seperti itu. Jadi kita bakal memasukkan dictionary ke sini, kemudian di depannya itu ada pd data frame. Jadi artinya kita akan mengubah tipe data dictionary satu ini ke dalam format data frame gitu ya. Di bawahnya bisa kita print langsung perintah type df. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita run dulu, error apa tidak? Ternyata tidak error. Nah, di sini ada keluar nih, class panda core frame data frame. Artinya, si tipe data df ini nih sudah menjadi tipe data data frame. Gitu. Kita bisa juga melihat isi dari data frame ini dengan cara type ini kita hapus ya, kemudian kurungnya juga kita hapus. Kemudian kita print lagi. Nah, sekarang datanya sudah dalam bentuk tabel ya. Jadi kita punya baris 0, baris 1, baris 2, nama, NIM, sama nilai. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita sudah punya tabel. Walaupun di dalam terminal gitu ya, kelihatannya agak kaku, tapi ini cukup powerful ya. Jadi kita bisa memanggil data cuman kolom namanya saja, kolom NIM-nya saja, kolom nilainya saja, atau baris-barisnya saja. Nah, kemudian apa sih keunggulannya kalau kita sudah punya data dalam bentuk tabel? Keunggulannya adalah kita bisa melakukan operasi antara kolom gitu ya. Jadi kolom NIM ditambah kolom nilai gitu misalkan, atau dikali dan seterusnya. Kita bisa menambahkan kolom, bisa mengurangkan kolom dan segala macam gitu. Jadi selayaknya kita menggunakan Microsoft Excel. Terus selanjutnya adalah kenapa nggak pakai Microsoft Excel aja sekalian? Masalahnya adalah kalau kita pakai Excel, kita tidak bisa mengolah data terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau datanya sudah sampai jutaan, puluhan juta, biasanya Excel crash gitu. Jadi pengolahan data untuk yang datanya besar sekali, baiknya kita menggunakan pandas gitu ya. Jadi tidak kita lihat semua datanya gitu. Jadi kita nggak akan lihat row by row, tapi kita akan lihat secara kumulatif, dan data frame itu one of the best way to deal with big data. Seperti itu ya. Sekarang kita coba jadi gini ya, kalau saya panggil df-nya saja itu akan keluar semuanya. Kalau saya ingin memanggil salah satu kolomnya saja, itu bisa kita slicing juga nih, sama kayak list atau array kemarin. Kita panggil saja nama kolomnya ya, sama kayak dictionary juga sih. Oke, kita run, akan keluar nih namanya saja gitu. Oke, kita ganti name, keluar NIM-nya saja gitu ya. Oke, tapi kalau kita pengen memanggil dua-duanya, dua misalkan nama sama NIM gitu, kolom-kolom nama sama kolom NIM, kita harus memasukkan dua juga di sini. Nama NIM. Nah, ini kalau di run pasti bakal error. Kenapa? Karena untuk memanggil nama sama NIM dalam data frame itu kita harus punya list dalam list gitu. Jadi ini harus kalian wrap lagi dalam list. Jadi istilahnya kalau tulisnya begini saja, satu kolom gitu ya. Tapi kalau mau dua kolom atau lebih, kita pakai dua square bracket seperti ini. Jadi kalau kita run, itu akan keluar datanya kolom nama sama kolom NIM. Begitu. Oke? Okay? Itu cara slicingnya, kita bisa slicing by kolom. Nah, ini yang pertama cara slicing pakai kolom. Jadi kalau kolomnya tidak ada spasinya, bisa kita slicing dengan cara seperti ini, atau kita bisa juga slicing dengan cara seperti ini. Df titik nama itu sama df titik ini. Jadi kalau memanggil satu kolom doang, bisa ketik df.nama seperti ini. Jadi yang pertama ini nih, nama ini itu adalah yang baris ini nih, yang pertama. Kemudian yang keduanya, Evo Prasetya Kusuma itu adalah yang ini nih. Jadi kita bisa slicing pakai dua cara nih. Pertama pakai cara yang kita pakai
kurung kotak itu kayak gini ya. Bisa pakai ini, atau kalian bisa juga menggunakan yang langsung titik nama gitu ya, nggak masalah. Nah, kekurangan sama kelebihannya apa? Kalau kita pakai titik nama, kolom kalau kalau kita pakai dot dot kolom name gitu ya, make sure aja nama kolomnya tidak ada spasinya. Kalau ada spasinya tidak akan bisa kita panggil pakai metode ini. Jadi kalau pakai kalau di dalam kolom nama dalam kolom kita ada spasinya di sini, maka kita harus pakai metode yang di atas ini. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau kita pengen men-slice baris keberapa gitu, ada dua cara, kita bisa pakai ilog atau pakai log. Nanti kita akan coba pas, tapi mungkin saya akan memperpanjang dulu data kita, jadi tadinya cuma tiga nama gitu ya, sekarang kita tambahin B, C gitu ya, silahkan dimasukkan, kemudian masukkan juga random number di sini. Oke, sekarang kita sudah punya 6 ya. Coba kalau kita run. Ini saya hapus aja ya. Kalau kita run, akan keluar nih ya, si ininya. Dia ada nama, NIM, nilainya sudah keluar, dan yang kita ambil cuma nama sama NIM-nya saja. Oke. Cara slicing untuk barisnya itu adalah kita pakai perintah yang namanya dot log gitu ya. Jadi saya langsung demonstrasikan saja. Saya diketik dot atau kita hapus dulu deh si slicernya, jadi cuma df-nya saja, kemudian kita panggil dot log gitu ya. Jadi dua nih cara slicing, kita bisa pakai log atau pakai ilog gitu ya. Kalau log itu kita coba slicing langsung pakai kurung kotak, kita bilang aja dua misalkan, nanti akan keluar data dengan indeks kedua nih, berarti indeks pertamanya kan echo, indeks sorry indeks ya indeks pertamanya indeks kernelnya echo 1, 2 gitu ya, jadi semua keluar, yang ini keluar, yang ini keluar. Oke. Okay. Kalau kita pengen memanggil berapa gitu ya, misalkan 2 sampai ke 4, berarti tinggal kita ini aja 2 sampai ke 4. Nanti akan keluar 2, 3, 4. Oke. Okay. Terus kalau kita pengen memanggil anyway, ini yang dipanggil adalah kolom 2, 3, 4 ya. Kalau kita pengen memanggil kolom, baris ya, baris 2, 3, 4. Kalau kita ingin memanggil kolom nilai sama namanya saja, kita tinggal masukkan nomor urut dari kolomnya. Jadi di sini kan kita punya kolom 0, kolom 1 ya. Coba kalau kita panggil 1 sampai 3. Error gak? Oke. Okay. Oke, okay, ya. Jadi kalau pakai metode ilog ini kita tidak bisa apa namanya? Memanggilnya itu bukan pakai nama dari bukan pakai nomor urutnya, sorry, salah. Tapi kita pakai namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kolom NIM sama nilai gitu pengen kita panggil ya udah kita panggil saja NIM. Akan keluar NIM-nya saja. Kalau kita pengen memasukkan nilai juga ya, dua kolom, yang ini kita wrap pakai square bracket gitu, kemudian kita tambahkan di belakangnya nilai. Oke, jadi kita memasukkan list gitu ya, list di sini yang isinya adalah nama kolom, jadi kita masukkan list isinya nama kolom, dan nanti akan keluar dua kolom gitu. Oke, ini pun sama nih ya, kita bisa pakai 2 sampai 4 itu, atau kita bisa ketik secara manual misalkan kolom baris ke 0, baris ke 2 sama baris ke 4. Kalau kita pengen memanggil kalau 3 baris ini nih yang urutannya random, kita tinggal select ini semua kemudian kita square bracket. Jadi kasarnya gini cara ngingetinnya, def.log kemudian kita masukkan list indeksnya nomor urutnya gitu ya sama list kolomnya gitu, kalau pengen manggil berapa kolom. Kemudian kita run, akan keluar nanti hasilnya, indeks ke 0, 2, 4, kemudian kolomnya nilai, sama, sorry, ini sama nilai saja. Oke. Okay.
Di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jadi, ya, ada? Belum ada, Pak, sampai saat ini. Oke, kalau ada pertanyaan atau dibilang terlalu cepat, tinggal tolong ini ya, tolong bilang. Jadinya saya bisa mengatur pace saya gitu ya. Selanjutnya, kita akan coba pakai e-log ya. Yang ini kita coba biarkan dulu. Kita tambahkan ini nih. Untuk memisahkan antara printan ini nih dengan printan yang akan kita buat di bawah. Kita coba print df.elog. Oke. Nah, elog juga sama kayak tadi ya. Kita coba dulu slice 2 sampai 4. Akan keluar nih ya, indeks 2 sampai 4. Dan ini akan dipanggil semua kolomnya. Nah, yang membedakan adalah instead of kita memanggil nama kolomnya seperti ini, kita bisa memanggil nomor urut kolomnya gitu. Misalnya kita pengen memanggil kolom ke 0 saja gitu ya, isinya kan nama ya. Jadi kalau di run, keluarnya akan kolom pertamanya saja ya, nama gitu. Oke. Ini kalau saya ketik semuanya gitu, titik 2, akan keluar semua value di kolom 1 doang ya. Di kolom ke 0 doang gitu ya, di indeks ke 0. Di paling pertama seperti itu. Kalau kita masukkan ya dari 0 sampai 3 gitu misalkan, nanti di sini kita akan keluar, nah yang kayak gini juga nih, nama, name, sama nilai, seperti itu. Dan sama juga ini urutan, peraturannya, kalau kita pengen memanggil beberapa kolom yang random gitu, misalkan 0 dan 2, ini harus kita masukkan ke dalam sebuah list. Kalau kita run, hasilnya menjadi seperti ini, nama, nilai, dan seterusnya. Oke. Sip. Jadi itu membedakan antara log dan e-log. Jadinya agak susah diingatnya, tapi by the time kalau sering dipakai lama-lama akan menjadi ingat. Oke. Okay. Di sini ada pertanyaan so far? Belum, Pak. Masih bisa, Pak. Oke. Okay. Sip. Saya lanjut lagi. Pak, mau. Ini silakan, Tendi. Mau bertanya, Pak. Saya kurang jelas mengenai perbedaan antara ketika menggunakan itu contohnya 0,2,4 sama 0 oh, 1.2 1.3 gitu Pak. Itu pembacanya gimana Pak? Saya kurang paham. Oh, gini. Kalau kita pakai anotasi yang titik 2 gitu ya. Contohnya ini ya, saya pakai yang di bawah sini elok. Kan kita data punya 6 ya. Kan 1 2 3 4 5 6. Berarti indeksnya mulai dari 0 sampai 5, ya kan? Nah, kalau kita pakai anotasi titik 2, berarti kita menyatakan range of data, gitu ya. Kita mau dari berapa nih? 2 sampai data indeks ke 4. Ya, yang 5-nya kan nggak bakal ikut, jadi cuma sampai 4 doang. Jadi kalau pakai titik 2 itu menyatakan range, ya. Gitu. Nanti kalau kita run, akan keluar tuh range-nya mulai 2, 3, 4. Yang 5-nya nggak masuk, ya. Tapi kalau kita mau pakai apa ya urutan data yang random, gitu, misalkan 251 gitu, nah ini atau pokoknya nomor urutan yang kita inginkan gitu ya, misalkan 521 gitu, itu harus kita wrap dalam sebuah list gitu. Jadi kamu masukkan list sebuah list yang isinya itu adalah nomor urut dari data-data yang kita inginkan gitu ya. Jadi bedanya kalau titik 2 itu dia range dan nggak usah di wrap dalam sebuah list. Tapi kalau kita pengen menyatakan urutan data gitu ya, kita harus wrap dalam sebuah list. Kalau kita run, akan keluar seperti ini nih, 5, 2, 1. Oke. Oke, Pak. Mungkin bakal masih belum difahami, tapi nggak apa-apa ya. Sambil jalan kita bakal lihat seberapa mudah kita pakai ini. Jujurnya saya jarang sekali ini pakai log sama e-log, tapi for your information only aja lah. Jadinya nanti kedepannya kalau ada orang ngetik log sama e-log, tahu tuh gunanya untuk apa, tinggal diklik-klik. Nah, selanjutnya kan kita sudah punya nih ya, kolom name sama nilai. Bagaimana cara kita menambahkan kolom baru gitu ya? Caranya gampang, sama kayak kita menambahkan dictionary. Kita ketik df-nya, kemudian kita ketik nama kolom yang barunya gitu ya. Oke. Okay. Kemudian kita langsung aja masukkan value-nya. Value-nya misalkan 999. Kita print def.
perkitaran akan keluar ini nih, kolom baru dengan value 9999. Nah, kok nilainya 9999 gini, gak asik ya. Bisa nggak kalau kita mendefine nilainya dari awal gitu ya, tiap baris unik gitu. Bisa aja, caranya kita tinggal masukkan aja sebuah list yang panjangnya sama dengan data kita gitu ya. Di sini kan kita punya 6 data. Jadi kita masukin aja nih di sini. Misalkan 990 gitu, 991, 992, 993, 994, 995. 994 ya. Ini kalau di run, ada error. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira errornya terjadi gara-gara apa? Beda itunya apa? Jumlahnya apa? Betul. Jadi kalau misalkan kita punya data, kita punya data, panjang datanya itu 6, kemudian kita masukin cuma 5, dia bakal error gitu ya. Jadi kalau kita pengen memasukkan kolom gitu, data kolom, make sure saja, kalau kita pakai metode yang list ini, make sure saja panjang listnya itu sama dengan si shape dari si data kita. Kalau nggak sama, nanti bakal error. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau gitu kita tambahkan satu ya di sini, 995. Jadi jumlahnya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita run, jalan ya. Sekarang kita sudah punya kolom baru. Nah, sekarang coba kita trik lagi ya. Tambahin kolom baru, tapi dengan cara menggunakan kolom yang lama. DF, new, kolom 2 gitu ya. Kolom 2 ini yang baru itu berasal dari apa? Kita pakai kolom nilai ditambah kolom new kolom gitu. Caranya adalah def nilai, nilai gitu ya, betul, ditambah def new kolom. Oke, jadi kita buat kolomnya adalah penjumlahan dari kolom nilai ditambah kolom new kolom. Kalau kita run, nanti di sini kita akan punya kolom baru namanya lama. Nah, ini nih, new kolom 2, hasil penjumlahan dari nilai sama new kolom. Nah, ini operationnya sederhana ya, penjumlahan. Kalau mau dibuat lebih kompleks juga bisa aja kalian buat pakai logaritmik, apalah segala macam gitu, menjumlahkan berbagai macam kolom pun bisa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Itu yang esensialnya ya. Sampai sini bertanya, betul, Mbak. Silakan. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya, Bapak. Setahu saya, dan Bapak sempat mention juga tadi, kenapa kita lebih memilih memakai Python. Terutama Pandas ini, karena kita bisa mengolah data yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun tadi terdapat error ketika ada data baru yang kita masukkan dan tidak sesuai dengan jumlah data sebelumnya yang kita masukkan. Lalu apakah ada metode khusus? Apakah nanti akan Bapak jelaskan juga atau bagaimana Pak untuk mengkoreksi atau mengetahui ada ketidaksesuaian itu? Kalau bisa kita cek satu-satu berarti ada cukup panjang juga ya Pak? Ya, jadi biasanya gini, jarang sekali nih kita membuat kolom dengan menginjeksikan value baru gitu ya dalam sebuah case. Contohnya gini, Anda menghitung visual dari triplock combo gitu ya. Nah, menghasilkan visual itu ya dari kolom-kolom yang lainnya gitu. Kalau ingin memasukkan data baru, biasanya dia tidak memasukkan dalam kolom yang baru gitu ya. Tapi biasanya di baris yang baru. Jadi contohnya seperti ini, kita punya 5 baris. Nanti data baru itu biasanya dalam bentuk baris yang baru gitu ya. Jadi dari baris yang baru nanti kita akan punya nama, name, nilai, kolom-kolom dan seterusnya gitu. Sebetulnya bisa saja nih kita memaksakan memasukkan data kolom baru gitu ya, yang panjangnya berbeda dengan yang kita miliki gitu. Tapi metodenya bukan pakai ini, caranya pakai df.append kalau tidak salah ya ini, atau pakai df.merge. Banyak lah, ada juga pakai concatenate. Tidak bisa. Bisa juga pakai concatenate ya, misalkan pd.concatenate. Ini banyak sekali, jujur saya tidak bisa membahas semuanya satu demi satu, karena nanti akan terlalu apa ya, terlalu ribet kedengarannya, dan sebetulnya bisa dibaca sendiri nanti. Intinya sih sama aja, dua-duanya menggabungkan. Bahkan ada juga metode yang namanya NPC, itu ini jarang sekali yang pakai. Jadi
Mungkin untuk kursus ini kita simpel dulu aja ya. Jadi creating data dengan panjang yang sama dan seperti ini. Dan tadi itu kalau kita ngomongin big data, jarang sekali kita creating kolom baru dengan panjang yang identik banget, tapi dengan value yang berbeda-beda. Biasanya kita generating kolom itu dari kolom-kolom yang lama. Jadi operasi matematik yang seperti barusan dicontohkan ya, pakai yang ini nih, kolom 2. Nah, ini di kolom 2 nih saya sengaja memasukkan, ini anotasinya berbeda nih ya. Yang satu ini kita pakai dot annotation, satunya lagi kita pakai square bracket. Dua-duanya sama ya. Ini kalau mau dirubah menjadi gini pun sama aja nih ya hasilnya. Jadi nggak masalah ya mau pakai yang mana. By the way, tadi sudah terjawab belum? Bisa lanjut? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Lanjut lagi. Ini sudah punya data ya, kita nama, name, nilai, dan segala macam. Kemudian apalagi menarik dari data frame? Well, data frame ini dia cukup canggih. Sebetulnya dia tidak hanya membahas tentang tabel, tambah kolom, kurang kolom, operation, tapi kita punya juga yang namanya, kita coba create kolom baru lah ya, namanya kategori. Oke, misalkan kategorinya A. Nah, gini aja lah. A, B, B, C. Di sini saya rubah jadi string, biar gampang. Jadi ini saya buat kolom kategori gitu ya. Nah, coba kalau kita run, kita bakal punya kolom baru namanya cat, stands for kategori. Ini ada komanya lagi nih, salah. Jadi kita punya 3 buah kategori ya. Nah, di Pandas itu kita bisa melakukan perintah-perintah yang menarik sekali. Contohnya seperti kita ambil sebuah kolom ya, misalkan kolom cat. Ya, kemudian kita bisa run, nanti akan keluar si nilai dari kolom cat-nya kan. Kemudian kalau kita pakai perintah yang namanya ini, unique, gitu ya. Artinya apa? Kita akan mendapatkan nilai yang uniknya saja, gitu ya. Jadi di sini kita punya ABC, maka akan keluar ABC-nya saja, gitu. Oke, sebetulnya sama aja nih caranya mau pakai unique gini atau mau pakai DFCAT gitu. Kemudian ini kita wrap, kemudian kita rubah menjadi set. Baya tes, sama nggak hasilnya? Nah, sama aja gitu ya. Nah, jadi again, Python itu banyak sekali caranya, jadi saya nggak bisa ngajarin satu-satu ya. Tapi intinya, metode unique ini mencari tahu, jumlah data, bukan jumlah ya, data-data yang unik yang ada di dalam kolom yang kita punya. Gitu. Selain unique, kita juga bisa pakai perintah namanya ini nih. N unique gitu. Jadi N unique itu gunanya untuk mencari tahu panjang atau jumlah data unik kita. Jadi kalau kita bilang nanti kita kalau misalkan punya data yang jumlahnya 10 juta baris gitu ya. Kemudian ada kolom namanya tuh nama gitu. Nanti kita bakal bisa get unique name dari setiap orang gitu. Jadi dari 10 juta nanti bakal punya duplikasi, yang duplikasi itu bakal dibuang-buang. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui, kita masukkan perintah dev.info. Gunanya adalah kita akan mengetahui informasi dari data yang kita miliki. Gitu ya. Jadi untuk masing-masing kolom, itu kita bakal mengetahui jumlah data yang kosongnya gitu sama tipe datanya. Jadi misalkan gini, ini saya masukkan sebuah data yang kosong ya. Jadi untuk new kolom 2 ini, saya bakal masukkan data kosong. Isinya non. Okay. Non itu artinya kosong. Kalau saya run, nanti di def new kolom, itu akan ada ketahuan di sini. Bahwa kolom kita tuh ada, baris kita tuh ada 6. Ya ada 6 ya. 0 sampai 5 gitu ada 6. Tapi di sini yang ada isinya cuma 5. Satunya lagi kosong. Oke. Okay. Nah, jadi yang kosong-kosong itu mau diapakan? Nah, itu nanti kejaran data scientist di belakang nanti. Oke. Okay. Nah, selain itu pun kita mengetahui tipe-tipe data ya. Jadi untuk nama ini tipe datanya objek. Objek itu adalah untuk yang string ya, tipe data yang non-numerical gitu bisa string atau yang lainnya. Integer 64 ini adalah angka bulat, kemudian float 64 ini adalah bilangan bilangan desimal. Kemudian
ini pun desimal. Cat ini adalah objek seperti itu. Oke, seperti itu untuk df.info. Kemudian terakhir ini yang penting juga kita bisa dapat namanya df. Anyway, di sini banyak sekali nih pilihannya. Bisa kalian coba-coba sendiri dan di internet pun banyak tutorialnya bagaimana cara menggunakannya. Oke, mungkin sedikit yang akan kita bahas itu adalah bagaimana men-treat data yang kosong ini. Misalkan gini, kalian sudah terima 10 juta data, tentunya datanya biasanya tidak sempurna ya, banyak sekali data-data yang kosong gitu. Nanti kita bakal dealing sama well data juga hari ini ya. Data yang kosong ini biasanya diapakan? Bisa dua cara ya, pertama kita impute datanya, kita masukin value di sini, atau kita hapus. Nah sekarang cara hapus gimana? Cara hapus. Ini ya, sekarang saya ngasih komen dulu di sini, cara impute data ya, yang kosong. Cara pertama, cara impute. Jadi cara impute-nya adalah kita ketik df.fill. Nah, fill nah itu artinya kita akan mengisi data-data yang kosong gitu ya. Nah, kita bakal ngisi data yang kosong pakai apa? Misalkan kita pakai value 9999. Jadi any empty data di sini itu akan dikirim di semua data gitu ya, akan diisi dengan 9999. Oke. Okay? Nah, sekarang coba kita run. Oh, nggak keluar di sini soalnya saya nggak pakai perintah print ya. Print, fill-nya 999. Nah, jadi nanti untuk yang kosong-kosong ini kan yang kosong kan di indeks keempat ya. 0, 1, 2, 3, indeks 3 urutan keempat ya. 0, 1, 2, 3, bakal diisi 999. Itu 999. Oke. Isi lah nanti sama 999. Kemudian seandainya saya bikin dua case ya, selain di new column ini di nilai pun saya kosongin gitu ya. Anyway, kosong itu bisa dinyatakan dalam non ini atau np non. Sama saja ya. Oh, tapi saya belum import numpy. Jadi mau dia dinyatakan dalam NP NaN atau dinyatakan dalam NaN itu sama saja akan dianggap sebagai kosong data. Jadi kalau saya run, itu nilainya 999, yang kosong tadi NP NaN, di sini pun 999, yang NaN tadi ya, jadi it's all the same, NaN mau NP NaN. Nah kemudian kalau kita pengen ngisi masing-masing kolom gitu, beda-beda caranya adalah kita harus panggil kolomnya satu demi satu. Tapi sebelumnya gini, ini saya coba print def Yelna, kemudian saya print lagi di sini. Oke, apa yang terjadi? Oh, ini nempel, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang dilihat ya, kita punya panggilan yang pertama itu adalah yang def Yelna 9999 gitu ya. Udah berubah nih angkanya. Tapi kalau saya panggil dev original nih yang sebelum saya update itu nilainya masih NaN. Nah, jadi apa yang dilakukan sama ini dia cuma nge-view doang ya. Jadi cuma menampilkan bahwa kalau datanya di field NaN 9999 maka tampilannya akan seperti ini, akan menjadi seperti ini. Tapi dia nggak bakal di-save di dalam memori kita gitu ya. Karena yang originalnya nggak berubah. Nah, cara ngerubahnya gimana? Kita harus pakai perintah ini nih, dev sama dengan df.fieldNaN. 9999. Jadi kita mengupdate variabel yang lama dengan view yang baru ini. Oke, okay? Itu cara pertama. Dan banyak caranya. Bisa juga kita pakai cara kedua. 999 pakai in place true. Nah, jadi mau pakai cara yang ini nih atau pakai cara yang ini dua-duanya sama aja. Jadi terserah nih teman-teman mau pakai yang mana. Saya prefer pakai yang ini karena kelihatannya lebih keren aja. Oke. Nah, sekarang ini saya coba run ya ininya. Di sini. Oke. Setelah saya run nanti kita lihat nih perbedaan antara di sini sama kalau yang awal kan sebelum saya kasih in place ini di bawahnya masih NaN ya. Sekarang kalau saya run udah ada isinya sekarang. 999. Oke. Apa ya? Ya gitu. Oh iya betul, sudah nih. Sudah ada isinya 999.
Mbak, kalau pakai yang sama dengan gimana? Bisa nggak? Ya, bisa. Kita tinggal run lagi aja hasilnya. Tuh, sama 999 ini. Okay. Jadi nggak masalah mau pakai metode manapun, dua-duanya sama. Itu namanya Vilna ya. Terus kalau kita pengen ngisinya per kolom gimana? Caranya adalah kita pakai metode, ya, kita lihat dulu nih yang kosong apa nih. Ada di new column sama di nilai ya. Sekarang kita bagi nilai. GF, kemudian kita masukin nilai, kemudian Vilna. Ya, kita isinya mau pakai apa? Sekarang 990 gitu ya. In place sama dengan true. Ini lagi kita pakai df apa tadi? New call ya. New call ya sama dengan df new dot fill. Ini isinya pakai 9999. Jadi bedanya itu cuma kita tambahin ini aja nih. Slicing-nya gitu ya. Oke. Jadi kita panggil masing-masing kolomnya, kemudian kita kasih fill. Nah, bedanya kalau yang di atas pakai in place, yang di bawah sini kita pakai sama dengan. Doesn't really matter, dua-duanya sama aja. Keseran. Nah, ini bakal beda sekarang nih. Sekarang kita punya nilai 9990, new column itu 9999. Oke. Nah, yang new column 2 kenapa enggak isi dia masinan? Karena kita tidak minta gitu ya. Jadi sisa-sisa ini kita pakai langsung aja. df.fillna oke, 10.000 gitu misalkan. In place. Nah, gitu. Nah, nanti bakal berguna sekali nih ketika kita giring dengan data yang sangat besar. Oke. Itu cara menginput data yang kosong gitu ya. Selanjutnya, kita bisa juga menghapus data yang kosong. Ya, caranya adalah kita pakai df.drop na. Drop na gitu ya. Oke. Jadi kalau saya masukkan ini ke dalam printan kan nanti dia bakal hilang nih. Aduh. Print ya ini kita kasih spacer lah biar kelihatan bedanya. Nah, ini spacer terakhir. Nah, ini lihat indeksnya 0, 1, 2, 3. Oh iya, sorry. Ini karena sudah kita fill-na, jadinya kita nggak punya data yang kosong ya. Nah, sekarang kita coba comment out dulu yang ini. Jadi, data kita masih kosong gitu ya. Jadi, kita coba print dua kali. Pertama itu kita print df-nya di atas sini, kemudian kita coba print df drop-na. Nah, jadi kalau di sini kita punya nan ini. Nah, jadi kalau kita pakai drop na, baris yang mengandung nan ini itu akan dihapus. Gitu. Okay, regardless mau kolom yang manapun dia bakal dihapus. Jadi di sini kita punya kolom satu yang ada nannya sama kolom tiga. Nah, itu bakal brutally dihapus gitu ya. Jadi indeksnya jadi ngacak seperti ini. Oke. Okay? Nah, kalau kita pengen hapus, misalkan kita cari drop na, tapi di kolom tertentu aja gitu ya. Misalkan di kolom new kolom. Caranya itu kita pakai subset di sini. Kok apa bisa hafal sih? Ya, kalau tiap hari mengerjakan kayak gini lama-lama juga hafal. Jadi tipsnya adalah bukan ngapalin ya, kerjain. Oke. Coba kita run. Nah, sekarang kita ngilangin yang nan-nan itu tapi yang cuma di new column saja. Di new column itu yang hilang itu cuma yang bolong itu cuma di baris di indeks 3, maka di sini indeks 3 yang hilang. Oke. Sip, itu untuk pandas ya. Jadinya mungkin masih abstrak tapi coba kita masuk ke file baru di sini ya. Sekarang teman-teman coba create new file. Kita coba pakai whale data. Oke, silakan create new file ya. Caranya klik kanan di sini. Kemudian kita coba import pandas. Kita akan coba ngeload data sumur yang ada di dalam folder sini nih. Ada banyak nih ya sumurnya nih. Ada sebenarnya kita punya data corona, kita punya data X, Y, well data dan segala macam. Nah, kira-kira teman-teman maunya belajar pakai
data apa nih? Data sumur, geokimia, XRD, atau apa? Coba kita musyawarahkan di sini ya. XRD, Pak. Seriusan? Penasaran aja sih, Pak. Yang lain gimana? Aja sih, Pak. Yang lain gimana yang lain? Banyakan Pak soalnya. Cuma tahu sumur, Pak. Sampai saat ini. Jadi gimana nih, mau belajar data sumur atau data XRD? Data sumur aja ya, yang gampang. Siap, Pak. Siap, gak apa-apa ya? Boleh, Pak. Jadi teman-teman bisa buka datanya di sini ya, ada test.csv. Jadi datanya itu dia CSV dan, well, barisnya lumayan banyak ini nih ya. Saya gak tahu sih ya. Coba kita lihat ukuran filenya. Search 4 ya, 438 files. Nah ini 31 mega ya, jadi kalau saya buka pakai Notepad++, ini datanya ada berapa nih, 100 ribu data nih ya. Wah banyak nih, lumayan. Kita coba olah data ini aja ya, karena datanya ada banyak sekali, ada 100 ribu. Kita pakai yang welldata.py. Oke, udah siap? Nah, jadi Pandas itu karena saking smartnya, dia bisa mengelut data CSV langsung ke dalam Python-nya gitu ya. Jadi, kalau kalian punya data dalam format seperti ini ya, kita punya kolom, kita punya baris, itu bisa langsung dimasukin ke dalam Pandas ya. Caranya gimana? Kita buat dulu variabelnya. Selalu nih, biasanya variabelnya pakai df. Df itu singkatan dari data frame. Kemudian kita panggil library-nya Pandas. Kemudian kita manggil di sini read CSV ya. Oke. Okay. Nah, CSV kita ada di mana? Di folder. Ini ya, kalau lihat di sini kita punya welldata.py, kemudian di sini ada folder files ya. Nah, test.csv kita tuh adanya di under folder files. Jadi kita ketik dulu nama foldernya. Ya, otomatis. Kemudian slash, di sini kita bisa ketik test.csv. Oke. Okay. Jadi habis kita buat ini, nanti si datanya akan diolah langsung menjadi sebuah data frame. Bisa kita coba langsung print data frame. Biasanya sih ada masalah nih ya. Nah, dilihat di sini bahwa nggak karuan ya. Jadi cuman terdiri atas. Jadi kalau kita dev.info gitu ya. Sekarang. Nanti bakal dikasih tahu kita cuma punya satu kolom. Kolomnya isinya apa? Well, titik koma, dev, titik koma, dan segala macam. This is not what we want ya. Yang kita pengen itu adalah kita punya banyak kolom. Kolomnya ada well, dev, dan segala macam. Problemnya terjadi karena pd.read.csv dia standarnya pakai delimiter koma. Data kita tuh delimiternya pakai titik koma. Ya, pemisah datanya tuh, pemisah kolomnya itu dia pakai titik koma. Oleh karena itu kita harus atur sedikitnya. Pakai argumen namanya separator. Sebutkan dari separator, kemudian kita masukkan sebuah string, tipe separatornya apa. Di sini kita punya titik koma ya. Sekarang coba kita run lagi. Nah, sekarang kita sudah punya nih. Seperti itu ya. Oke. Ini kita sudah punya data frame, yang nama kolomnya itu seperti ini, well, depth, xyz, nama group formation, caliper, dan segala. Ini datanya diambil dari Norway, jadi openernya Norway kalau mau ya, jadi monggo saja. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari so far? Ada chat sebentar saya baca dulu. Oke, apa saja yang sudah kita pelajari so far? Kita bisa tahu tipe data ya di sini nih. Nah, yang tipe data objek-objek ini artinya dia kategori ya, artinya dia bukan tipe data nomor ya. Oleh karena itu kita bisa ambil nilai uniknya gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang coba kita print def dot well gitu. Kemudian kita ambil uniknya. Oke. Okay? Berarti dengan perintah ini kita bakal memanggil nama sumur yang unik gitu. Nah, ini nih nama sumur yang uniknya. Kita punya ini, ada berapa nih? 1, 2, ah males ngitung. Kalau males ngitung, caranya well and unique, gitu ya. Punten, Pak Ipo, mau nanya boleh? Ya, yeah, silakan. Ini, Pak Ipo, kadang kan kita kalau misalnya mau buka data dari sumber gitu ya, tapi males nge-import, maksudnya males nge-import ke direktori yang di Python ini, kayak file-file yang sebelumnya udah pernah di-import ke sini. Bisa nggak sih, Pak, kalau misalnya kita langsung
nge-drag and drop si filenya dari file explorer gitu ke Python? Ini, misalkan ini ya, kamu punya dari folder download gitu. Ini nih misalkan, tinggal dimasukin aja ke sini. Oh, bisa ya? Masuk, ya. Yeah. Oke, okay. Makasih Pak. Tapi sebetulnya bisa aja kamu copy dari sini, masuk ke folder, apa namanya, sini dan segala macam. Atau bisa juga kamu manggil langsung ke root folder ya. Contohnya, ini kan relatif ya address-nya. Jadi, dari apa namanya dari sini masuk ke folder sini ini namanya relative address, tapi bisa juga pakai absolute address. Contohnya seperti ini nih ya, saya misalkan memanggil data dari nih div data ini nih, jangan div. Ini roof data nih ya. Kamu tinggal klik sini, klik kanan, kemudian di sini copy as path. Nanti kamu paste di sini nih alamatnya. Nah, kamu bakal memasukkan absolute address ya. Jadi yang ada di dalam hard drive kamu itu seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi nggak usah kamu pindah-pindah datanya. Jadi si file-nya aja dia manggil langsung ke root foldernya gitu. Oke. Okay? Okay. Baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Anyway, tadi di sini kita sudah lihat ya. Ini nama sumurnya. Ini ada 10 sumur gitu. Jadi cuma 10 sumur ada berapa ratus ribu data gitu ya. Jadi lumayan lah buat latihan. Oke, okay, ini mungkin deh infonya saya hapus. Kemudian apa lagi tadi yang sudah kita pelajari? Kita punya nama formasi juga ya, gitu. Oke. Okay. Nah sekarang kita mau ngapain sekarang? Oh iya, saya tadi belum ngajarin bagaimana caranya kita splicing dengan kriteria, gitu ya. Karena tadi data saya tuh simpel banget, jadi nggak menarik untuk lihatin kriteria. Seperti kita ketahui ya, bahwa data ini campuran dari berbagai macam sumur ya. Jadi sumur ditumpahin, kita punya 10 sumur di sini, namanya macam-macam gitu ya. Oke. Okay. Nah, sekarang bisa nggak kita ngambil data di sumur ini doang gitu? Atau sumur ini doang? Dan segala macam. Okay. Nah, caranya adalah kita pelajari namanya slicing dengan mempertimbangkan value dalam kolom tertentu. Okay. Jadi kita panggil dulu, ya, supaya gampang kita print dulu ya. DF. Nah, kalau mau slicing kita pakai square bracket ya, seperti biasa. Atau pakai ilog. Tapi sekarang kita nggak pakai ilog, sekarang kita pakai square bracket langsung. Nanti di sini nih kita bakal buat sebuah kriteria yang menyatakan kita mau slicing data yang seperti apa. Nah kriterianya kita bisa sebutkan dulu nama kolomnya, tapi harus lengkap ya. Jadi df kolom apa nih yang bakal kita panggil, gitu ya? Sorry, kolomnya namanya well. Oke. Okay. Nah, kemudian itu harus sama dengan, nah di sini kita bisa pilih nih mau yang mana nih. Misalkan yang ini nih ya. Yang di copy ini. Kita run. Nanti akan keluar di sini data sumur kita. Data kita yang sumurnya cuma di 25, 11, 24 saja gitu. Oke. Okay. Nama well ini, itu bisa kita lihat dari df.info yang di atas sini. Okay. Run lagi deh, kita lihat ya. Nah, di sini well, dfmd, dan segala macam. Penulisan well-nya itu harus identik sama dengan ini. Jadi jangan sampai salah nih ya. Ini hal yang must-nya. Gitu. Jadi kalau kamu nulisnya pakai huruf kecil, itu pasti bakal error. Kenapa? Karena Python dia case sensitive, jadi harus betul-betul melihat datanya seperti apa. Oke. Okay. Nulis huruf kecil nggak boleh, apalagi kayak gini nih. Nah, ini huruf besar huruf kecil gini kayak alay nggak boleh. Oke, okay, jadi harus seperti ini. Oke. Okay. Nah, ini kan so far kita semua kita print gitu ya. Jadinya dia nggak bakal disimpan di memori. Kita bisa juga menyimpan data-data ini semua ini dalam sebuah memori, dalam memori kita gitu, dalam variabel. Kita buat namanya well name sama dengan ini kita copy paste aja nih df well ini. Jadi kita bakal punya daftar nama sumur ada di sini. Kemudian kita bakal coba memanggil si ini nih dalam variabel namanya well data. Oke. Okay. Yang ini sementara saya comment out dulu. Kemudian kalau saya coba print lagi di sini well name sama print
well, kalau wall sih salahnya. Well data, ini saya tambahkan perintah di belakang head ya. Untuk menampilkan berapa jumlah baris aja gitu ya. Ini di sini saya manggil head 10, berarti saya bakal menampilkan 10 baris pertama. Run. Nah, jadilah seperti ini ya, 10 baris, dan ini nama-nama well-nya. Nah, kalau mau lebih kreatif lagi, kita bisa lihat nih bahwa si well name, unique, ini dia sebuah apa nih kalau dia punya kurung kayak gini? Datanya apa? Ada yang masih ingat? List ya. Nah, sekarang instead of kita pakai ketikan manual di sini, kita juga bisa langsung slice dari si well name-nya gitu ya. Jadi si 25, 11, 24 ini ada di indeks ke 2 ya, 0, 1, 2. Ada chat. Kalau ketinggalan import data, saya copy paste aja si kodenya. Jadi silakan. Nah, jadi instead of kita pakai ketikan manual, itu kita langsung aja well name. Kemudian kita slice ke indeks kedua. 0, 1, 2 gitu ya. Jadi dia bakal manggil dari sini. Kalau saya run, hasilnya bakal sama. Ya. Nah, jadi kita nggak ngetik-ngetik manual nih. Jadi semuanya according to data. Oke. Okay. Sip. Selanjutnya ngapain kita nih? Kita bisa ngitung visual gitu. Misalkan, coba ya, kita punya kolom apa aja sih? Saya lupa. Nah, sorry. Ini kita punya gamma ray ya, punya SGR juga. Ini gamma ray. Kita coba ngitung visual dari gamma ray gitu ya. Nah, jadi cara buat kolom baru gimana? Masih pada ingat? Well data, kita buat visual ya, sama dengan well data. Well data itu adalah si data frame yang kita ambil cuman dari nama well tertentu aja ya. Kita slicing pakai kriteria yang ini nih. Well visual gitu ya, kita buat kolom baru. Well data, gamma ray. Rumusnya masih ingat ya kalian? Ayo, yang geologi, masa lupa? Kurangin apa dibagi apa nih? APG, APG. Halo, halo. Dermin ya. Dermin. Dermax. Dibilangin Dermin. Oke. Nah, ini ada garis merah di bawahnya. Artinya apa? Pasti bakal error karena kita belum menentukan nilai Dermin, Dermax-nya berapa. Oleh karena itu di sini kita tentukan nih, kita buat variabel namanya grmin ya sama grmax. Kita masukkan di sini nilainya berapa, grminnya misalkan ya 40. Ini harusnya kita eksplor pakai histogram ya, tapi nanti kita bakal belakangan ngomongin histogram. Grmin 40, grmaxnya misalkan 80 gitu ya. Oke, kemudian kita coba print sekarang real data. Head deh, nggak usah lah, well data aja. Nah, di sini ada warning, bla bla bla, biarkan saja gitu ya. Nanti di sini kita bakal punya nih nilai visualnya, oke? Okay? Visualnya 3, 1, dan segala macam. Jelas ini salah ya, karena visual tuh nilainya antara 0 sampai 1. Tapi sampai 3 ya, karena parameter petrofisiknya salah nih, nilai gamma ray maksimum sama minimum salah ya. Jadi kita harus betul-betul lihat dari datanya. Jadi ini udah kena nih teorinya, teori, bukan teori sih, pembuatan kolom langsung dihitungin pakai ini sangat aplikabel banget. Bisa juga kita gunakan ini untuk ngitung PI gitu ya, PID, asal tahu rumusnya tinggal dimasukkan, PI asal tahu rumusnya tinggal dimasukkan, dan seterusnya, oke. Okay? Saya nggak bakal going into deep untuk petrophysics, tapi simple banget ya, tinggal kolom, kali kolom, tambah kolom dan segala macam. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, okay. Kalau nggak ada, mungkin kita akan masuk ke materi yang namanya visualisasi. Pak, maaf, Pak.
Saya kok ketika itu Pak Pandas read itu kok error Pak ya. Padahal saya udah ikut Bapak. Anda yang mana? Baris berapa ya? Sorry. Yang awal Pak. Yang import. Yang read itu Pak. Ini? Iya. Yang bawah Pak. Ini? Iya. Saya kok error gitu Pak ya. Kamu sudah ngopi filenya ke folder files? Filenya yang saya jadikan satu itu Pak. Jadi struktur foldernya harus seperti ini. Jadinya nanti Ivan punya nih di sini file data.py-nya. Kemudian di sini ada folder files gitu ya. Nah, jadi semua data itu di drop dalam folder files. Kalau Ivan masukkan si folder filesnya dalam folder yang lain, maka kita harus redirect si folder. Jadi itu masalahnya mungkin si directory-nya Ivan aja gitu. Atau Ivan mau share screen dulu buat troubleshooting. Oke, Pak. Boleh, Pak. Bentar, Pak. Saya pindah ke ini dulu, Pak. Soalnya saya join di HP, Pak. Oh, oke deh. Kalau gitu sambil jalan saja ya. Coba Ivan siapkan dulu. Saya coba intro untuk data visualization. Jadi kita sudah punya data sumur ya, kemudian kita akan coba visualisasi data. Nah, mungkin kita akan coba lakukan beberapa hal ya. Yang pertama itu kita akan ini masuk ke visualisasi. Yang akan kita kerjakan untuk visualisasi yang pertama itu adalah histogram ya. Oke, kedua itu kita akan coba bikin scatter plot. Nah, kemudian terakhir baru kita akan coba bikin track log. Oke, nah, jadi sama kayak NumPy dan Pandas, itu kita tidak bisa langsung pakai si alat untuk ngeplotnya atau buat gambarnya. Kita harus import terlebih dahulu. Importnya itu caranya ketik import, kemudian ketik matplotlib, itu udah keluar ya, udah diinstall juga. Kemudian kita masukkan sub-library-nya namanya pyplot. Oke, SPLT. Jadi si library ini nih, pyplot ini kita import sebagai PLT gitu ya. Jadinya kita bisa manggil perintah yang ada di sini dengan simply ketik PLT seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah punya data dan kita akan coba ngeplot. Yang pertama itu adalah histogram. Pertama-tama itu kita harus kita bisa langsung ketik aja nih. PLT titik. Nanti di sini bakal banyak nih ya perintahnya. Banyak banget. Kalau mau histogram kita ketiknya apa? Langsung aja hist keluar tuh. Oke. Kemudian kita masukkan datanya di sini. Oke. Datanya apa? Datanya adalah well data. Kemudian kita pengen lihat gambarnya. Oke. Jadi kita masukkan sebuah kontainer data ke sini nih. Ini bisa dalam sebuah list, array ataupun ataupun data frame yang cuma diambil satu kolomnya saja. Coba kalau kita run, biasanya sih nggak muncul ya. Oke, jadi setelah kita plt.hist, itu kita harus masukkan perintah plt.show. Oke, coba kita run. Nah, nanti akan muncul plotan seperti ini. Oke. Mungkin nanti akan berbeda sedikit ya antara yang saya punya dengan yang teman-teman punya karena saya pakai PyCharm yang profesional. Jadi kalau teman-teman tampilannya agak berbeda, nggak masalah. Yang penting sudah dapat histogramnya seperti apa. Oke, sampai sini bisa dicoba dulu ya. Saya coba copy and paste kodenya. Jadi intinya hanya dengan, hanya dengan dua baris ini kita sudah bisa buat plotan yang lumayan bagus nih seperti ini gitu ya. Ini adalah plotan histogram kita. Sudah dicoba semua? Masih dicoba Pak. Oke, monggo. Pak, saya bisa share screen Pak? Oh iya, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Iya, sudah. Nah, ini
bagaimana Pak ya? Oh iya, kamu harus masukin data kamu, sorry. Itu datanya jangan harus dipisahin ke dalam folder sendiri. Jadi data masukkan yang mana, Pak? Data yang diberikan. Jadi test.csv-nya itu harus masuk ke dalam folder namanya files. Jadi kamu buat dulu tuh folder namanya files. Oke, baik, Pak. Nanti dimasukin aja data-datanya ke situ semuanya ya. Atau itu tuh nggak usah pakai pd.csv test/data gitu ya. Tapi langsung aja pakai test.csv. Bukan ya nama file. Ya langsung aja pakai test.csv gitu ya. Jadi nggak usah pakai. Itu dimasukin ke dalam folder files. Nggak semuanya. Kode kamu jangan dimasukin. Kodenya dibalikin lagi. Jangan dimasukin ke dalam folder files. Yang lain lancar, yang lain? Masih di running, Pak. Maaf, Pak. Yang dimasukkan yang mana, Pak, ya? Coba saya share screen, ya. Oke, baik, Pak. Mungkin supaya sederhana, ya. Pakai ini aja, ya. Pakai ini sebenarnya sama aja sih, sebetulnya. Mau pakai PyCharm atau mau pakai itu. Jadi tadi kamu, jadi kita punya... Saya punya folder files ya di sini. Kemudian kode saya di sini nih, welldata.py. Jadi harus dipisahin nih foldernya gitu ya, masuk ke folder files di sini. Nah, s.csv saya tuh ada di dalam folder files. Jadi kamu harus punya struktur data seperti ini. Kalau pengen dirubah bisa aja, tapi nanti kamu harus ngubah-ngubah juga si alamat ininya. Alamat filenya gitu ya. Begitu. Oke, okay. Mungkin kita lanjut lagi sedikit tentang plotting. Jadi di sini sebetulnya saya men-skip satu step, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya dengan cara sederhana ini kita bisa ngeplot data gitu ya. Terus kalau kita pengen ngeplot hal yang lain gitu, misalnya kita pengen ngeplot neutron juga, kita bisa nggak bikin histogram neutron? Bisa nih. Caranya gimana? Tinggal di copy and paste aja gitu ya. Neutron tadi nama kolomnya apa? Di sini pakai NPy ya. Kita tinggal copy and paste saja. Atau kita ketik di sini NPy. Jangan lupa pakai capital semuanya. Sekarang hasilnya seperti apa? Nah, keluarlah sekarang ada di sini. Loh, kok nggak muncul NPy? Nah, ini masalah nih. Coba ya kalau, anyway. Kenapa nggak muncul NPy? Karena ini data NPy kita tuh dia skalanya berbeda nih sama gamma ray kita gitu ya. NPy kita tuh skalanya 0 sampai 1, gamma ray itu dia dari 0 sampai 500 gitu ya. Karena berbeda skala jadi kita tidak bisa plot secara langsung. Mungkin yang menarik adalah kalau kita plot bareng antara NPy dan Robi gitu. Dalam sebuah histogram. Jadi kalau kita ketiknya seperti ini, nanti kita akan punya histogram yang bentuknya seperti ini nih. Jadi yang warna biru ini adalah si histogram density-nya, yang warna apa namanya orange ini adalah histogram dari neutronnya. Jadi density kan dia nilainya antara 1, sekian sampai mendekati 3 lah ya, rata-rata. Neutron itu dia antara 0 sampai 1. Nah, jadinya plotannya seperti ini. Nah, jadi kalau dengan sintaks seperti ini nih, kita akan punya kita akan punya plotan yang overlapping gitu ya dalam satu figure. Nah, gimana caranya kita bisa punya dua plotan yang terpisah nih antara neutron sama density. Nah, jadi tadi saya sempat bilang saya skip satu cara ya. Satu tahap. Tahap yang pertama itu namanya adalah tahap pembuatan kanvas. Jadi tahap pembuatan kanvas itu perintahnya dengan plt.figure. Gitu ya. Jadi semua plotan itu harus diawali dengan plt.figure, kemudian diakhiri dengan plt.show.
Nah, sekarang kalau saya run kayak gini lagi nih ya, kayak tadi ya. Jadi Robby duluan NPy. Saya plot hasilnya sama kayak tadi ya. Kayak gini ya. Oke. Okay. Jadi satukan fast. Tapi kalau saya ketiknya seperti ini nih, ini saya pindahin ya si Robby-nya ke atas. Kemudian si Robby ini kita pasang juga nih figure pertamanya. Kemudian terakhirnya kita pakai show juga. Oke. Ini dia bakal, kita akan punya dua plotan sekarang. Nah, lihat. Ini yang pertama saya close ya. Ini yang pertama. Yang pertama ini kita punya plotan yang dari 1 sampai, sorry, ya value-nya sekitar 1, sampai 3 ini adalah density. Yang satunya lagi ini adalah plotan neutron dari 0 sampai ke 8, sampai 8 gitu ya. Ini bakal dipisahkan menjadi dua gambar. Nah, jadi cara memahaminya gimana? Jadi perintah plt.figure itu adalah perintah untuk membuat kanvas. Oke. Kemudian setelah kita punya kanvasnya, apa yang akan kita gambarkan itu akan bisa kita ketik di sini semua gitu ya. Oke. Jadi kita bisa plt.histogram, kemudian kita bisa masukkan yang lain-lain gitu. Pokoknya yang ada di antara figure sama show ini itu akan digambarkan di dalam satu buah gambar dan satu buah kanvas. Begitu juga dengan di sini nih, NPy. Oke. Jadi begitu ya, figure, show di tengahnya itu kita masukkan kode-kode yang kita gunakan untuk apa namanya? Untuk kita plot gitu. Oke, begitu juga kalau kita pengen membuat gambar array. Kita masukkan saja di sini copy and paste ya. Array, nanti kita bakal punya tiga buah plot. Seperti ini. Nah, itu basic plotting. Silahkan dicoba-coba dulu kalau mau. Ini bisa saya copy paste juga kodenya kalau dirasa perlu. Nah, itu basic plotting. Sekarang kita coba belajar tentang bagaimana caranya kita ngeplot data. Tapi kita plotnya rapi gitu ya, karena plotan yang barusan kita punya itu nggak punya title, nggak punya nama axis, dan segala macam. Sekarang kita fokus dulu aja data kita ke gamma ray ya. Jadi kita bakal buat plot gamma ray, dan kita bakal memperbagus si plotan kita. Caranya gimana? Kita harus menambahkan judul. Yang menambahkan judul adalah kita pasang perintah plt.title. Oke. Okay. Di tengah-tengah sini, di dalam kurungnya, kita masukkan string ya. Stringnya apa? Gamma ray gitu misalkan. Kemudian kita bisa juga menambahkan perintah yang namanya xlabel. Xlabel itu adalah, apa namanya? Xlabel itu adalah, xlabel. Jadi kalian punya grafik XC, nanti ada tulisan X-nya tuh, X label itu seperti apa, kita kasih nilai gambar. Kemudian kita juga bisa kasih namanya Y label. Oke, okay, ini adalah value atau frekuensi. Oke, okay, coba kalau kita run. Hasilnya sudah seperti ini. Nah, kita sudah punya ya, frekuensi, nilai gambar sama gambar. Terus apalagi nih yang bisa kita improve dari gambar kita? Kita bisa ngatur si extent-nya nih. Ini kan dari sini tuh 0 sampai 500 itu ya, sedangkan banyak data kosong di sini. Saya maunya cuma menampilkan sampai ke 300 aja gitu. Pokoknya di antara figure sama show ini bisa kita atur-atur segala macam. Misalkan plt.xlim. Ya. Xlim-nya mulai dari berapa? Misalkan mulai dari 0 sampai 200. 300 misalkan. Sekarang bisa nggak? Error nih kayaknya. Oh enggak. Oke, sekarang kita punya dari 0 sampai 300 ya di pas-pasin seperti itu. Oke, kemudian kalau lihat dari sini nih ya. Ini histogram. Pak, punten yes. Pak. Monggo-monggo. Mau nanya yang dari plotting gambar tadi gimana ya Pak cara munculnya kalau udah masukin plotting figure, histogram sama plot show-nya gitu ya Pak, cuma nggak keluar si grafiknya gitu Pak. Nggak keluar ya? Coba yeah. Bisa kamu share screen, saya soalnya lupa nih, saya pakai yang profesional bukan yang open source. Kalau yang open source mungkin agak beda tampilannya. Bisa share Pak. Screen dulu nggak? Bisa Pak. Monggo-monggo.
seperti ini, Pak. Oh, kamu belum import matplotlib-nya. Coba kamu scroll ke paling atas. Oh. Ah, iya. Yeah. Coba ketik import matplotlib. Matplotlib. .pyplot. .pyplot. Jangan pakai spasi itu. Oh, .pyplot. Pakai titik. .pyplot. Gini ya, Pak? Ya, yeah, SPLT. SPLT. Tapi kayaknya kamu belum mengimport, kamu belum menginstal matplotlib-nya deh, kayaknya ya. Dari terminalnya ya, Pak? Ya, coba kamu masuk ke terminal. Oke. Okay. Kemudian, sorry. Ya, pakai pip install. Kemudian matplotlib. Ini sebetulnya kamu merunning di apa di base-nya ya. Kamu nggak bikin environment sendiri gitu. Nah, ini harusnya tadi pas lagi create project itu create environment juga sekalian. Tapi nggak apa-apa. Oke, Pak. Tadi tunggu dulu sampai selesai. Nanti kalau matplotlib-nya udah nggak ada garis bawah, berarti itu sudah selesai install. Tapi boleh lihat nggak? Itu tuh di kanan atas ada tulisan WLTW ya? Iya, bisa Pak. Klik, kemudian edit configuration. Terus, nah itu tuh ada Python interpreter ya, yang ada hijau-hijaunya itu, bisa diklik. Bisa, Pak. Nah ini harusnya diganti nih jadi UN438. Oh, oke, okay, Pak. Yang ini ya, Pak. Iya. Langsung di oke aja ya, Pak. Coba klik oke okay dulu, berubah nggak? Wah, tidak berubah. Iya. Ya sudah, di. Coba atau enggak di kiri atas itu ada file. Ya. Yeah. Reference setting. Setting. Kemudian ada project file. Project itu di kiri. Bawah. Terus ada tulisan project interpreter ya, diklik. Sudah, Pak. Nah itu diganti tuh dari Python 38 menjadi coba klik show all. Nah, ini dipilih project yang apa namanya yang sudah kamu buat dari awal yang sudah diinstal. Oh. Oke aja. Kayaknya sih memang belum diinstal. Oke, okay, coba kamu pencet plus di terminalnya. Plus di terminal. Itu di kiri itu ada lokal, di sebelahnya ada plus ya. Nah ini kan udah berubah nih UN438. Coba kamu ketik tip install matplotlib. Yes, install. Jangan panik, tenang. L-nya 2. Iya, Pak. Oke, okay, yang lain ada problem? Nah, itu udah hilang tuh sekarang matplotlib di atas garisnya. Sekarang coba kalau mau run lagi, bisa harusnya. Oke. Okay. Itu tinggal paling bawahnya, hapus aja tuh yang garis. Nah, itu tuh yang ada merah-merahnya. Di blok atau nggak usah ya, Pak? Di blok kalau usah, di run aja langsung. Nggak usah di blok. Itu nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, lagi buat font cache. Mungkin nanti kalau di run 5 menit lagi bisa kali. Soalnya dia kadang-kadang habis nginstall harus ini itu dulu. Oh, bisa, nah, Pak. Ini, bisa. Ya, okay. Good. Terima kasih, Pak. Oke. Okay. Lanjut lagi ya. Ya, Pak. Sip, layar sudah kelihatan ya. Saya share kode lagi. Jadi kalau buat yang ketinggalan monggo di copy and paste. Selanjutnya, ini kita punya plotan yang nggak cakep nih sebetulnya ya. Nah ini nih, jadi namanya histogram itu kita bakal punya yang namanya bins. Bins itu adalah range data yang akan kita gunakan untuk perhitungan gitu. Di sini kita punya bins,
50 sampai 100 itu jumlah datanya berapa, 100 sampai 150 jumlah datanya berapa. Karena binsnya ini terlalu lebar ya, 50 gambar API, maka karakter datanya nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Kita harus memperkecil si binsnya. Nah, cara memperkecilnya gimana? Nah, di sini kita punya perintah ini kan, plt.hist ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan argumen baru. Namanya bins. Gitu ya. By the way, ini jangan khawatir, kalian bisa aja klik hist di sini, kemudian pencet Ctrl Q untuk dapat help-nya. Banyak sekali di sini help-nya ya. Oke. Kalau mau lebih penasaran lagi, bisa masuk ke website-nya, kemudian diikuti dokumentasinya. Nah, sekarang ini kita pengen buat binsa ya. Sekarang binsa itu pengen diatur bahwa range binsa itu dari misalkan dari 50 sampai 300. Nah, kemudian jadi datanya itu 50 sampai 300, kemudian kita akan buat skip for every 20. Jadi skip for every 20. Jadi kita bakal punya lebar binsnya itu sebesar 20 gitu ya. Kalau yang di sini kan besarnya 50 ya. Lebih kecil nih sekarang kita punya. Tapi kita run dulu aja sudah seperti ini. Nah, keluar nih sekarang. Dia jadi lebih kelihatan ya bentuk datanya gitu. Lebih si normal distribution-nya lebih kelihatan. Tapi ini masih terlalu lebar nih ya. Bisa nggak kita kecilkan lagi? Bisa. Berarti tinggal kita atur aja nih. Si ininya nih, si lebar dari datanya ini kan 20 ya. Dari di sini ke sini 20, sekarang kita atur jadi lebih kecil lagi, sekarang jadi 5. Sekarang. Nah, semakin kecil dia bakal semakin halus dia bentuknya ya. Oke. Okay. Kayak gitu. Sip. Habis ini ada pertanyaan? Nah, kalau lihat dari sini nih, kira-kira kita punya gambar min-nya berapa ya? Pak. Wih, jago betul kamu. Salah tapi jawabannya. Salah ya. Ya itu absolute minimum gamma ray. Betul 50, tapi kalau untuk parameter picking 50 itu dia salah. Jadi biasanya kita menggunakan data-data yang seperti ini nih. Jadi at the end of true histogram datanya itu sekitaran sini gitu ya. Jadi mungkin 100 gitu gamma ray minimumnya. Gamma ray maksimumnya roughly mungkin sekitar sini 200 something gitu ya. Oke. Okay. Itu masuk ke ranah petrofisik sih, tapi nanti kalian bisa belajar sendiri lah. Kan ada banyak dosen petrofisik juga tuh di Unpad, kemudian di mana-mana pun ada. Sip, itu cara ngeplot ya. Sekarang kita baru kenalan sama histogram. Selanjutnya kita coba kenalan sama yang namanya scatter plot. Scatter plot ya. Lihat di sini kita punya figure sampai show, bakal jadi satu gambar. Selanjutnya kita akan buat gambar sendiri juga nih. Kita mulai dengan plt.figure dulu. Ya, kemudian diakhiri dengan plt.show. Di tengah-tengahnya baru kita plot datanya gitu ya. Jadi kalau kita pengen masukin scatter plot, caranya adalah tinggal obvious sekali namanya aja scatter plot ya. Ketik aja scatter gitu. Yang keluar. Nah, jadi kita bisa klik sini Ctrl Q. Nanti ada nih X, Y, S, sama C. Jadi intinya untuk bikin scatter plot, kita butuh X sama Y lah minimal gitu ya. S sama C itu optional. Oke, sekarang kita masukin dulu nilai X sama Y-nya. X-nya kita coba masukkan data NFI. Gitu ya. Kemudian Y-nya kita masukkan data. Jadi niatnya kita bakal bikin plotan namanya neutron density plot gitu ya. Sambil jalan kita kasih judul ya, title n b plot, kita kasih x label namanya n phi, kita kasih y label, kita kasih yang namanya Robi. Kalau mau ditambahin limit monggo aja ya, jadi tinggal tambahin limit saja. Kemudian kita coba run. Nanti kita bakal punya dua plot di sini. Ada plot, wow, ada error di sini nih.
Oh, ini bukan xlim ya. Xlabel, salah saya. Run. Nah, jadi ini plotan neutron density kita nih. Nah, kayak gini nih ya. Jadi, robinnya dari bawah ke atas membesar. Defaultnya kayak gitu ya, matplotlib. NV-nya pun dari sini ke kanan membesar. Nah, jadi kalau neutron density plot, itu biasanya si robinnya itu dia ke atas, dia semakin besar, gitu. Semakin kecil ya. Jadinya kita harus membalikkan si plotan di sini. Oke, cara ngebalikin plotnya gimana? Kita bisa pakai dua cara. Yang pertama itu kita pakai plt dot, kita buat xlim, gitu ya. Kita atur 0, kita atur 1 sampai 3. Kalau kita ketik 1 sampai 3, saya run, nanti batasnya itu di bawahnya ini akan 1, di atasnya adalah 3. Loh, kok gini jadinya? Oh, sorry, bukan xlim ya, ylim, karena Robi ini yang harus kita ganti ya, run lagi. Ini ya, jadi kita punya xlim-nya 1 sampai 3 gitu. Kalau kita nulis 1,3 jadinya seperti ini. Kalau kita pengen balik ya tulis aja 3, 1 gitu. Kalau saya run nanti akan keluar balik nih si gambarnya. Nah ini udah kebalik nih. Oke. Nah jadinya kalau lihat dari gambar sini nih kita sudah punya almost neutron density plot gitu ya. Ini bisa kita pakai untuk interpretasi. Seperti itu. Nah, tapi ini datanya overlapping ya, dan agak cenderung susah dibacanya. Gimana kalau kita kasih transparency sedikit? Jadi supaya kita lihat tempat mana sih yang datanya banyak gitu ya. Kita tambah di plt.scatter ini, tambahkan argumen namanya alpha. Oke, alphanya kita masukkan 0,3. Artinya transparency-nya 0,3, jadi tipis gitu ya. Coba kita run. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah transparan tapi masih banyak overlapping di sini. Mungkin kita tipisin lagi nih sampai 0,05. Nah ini jadi masih nggak kelihatan juga. Tapi nggak apa-apa. Mendingan lah. Di sini sekarang kita bisa ngelihat bahwa datanya itu nyebar seperti ini. Nah ini selain kita bisa memberikan alpha, kita juga bisa memberikan warna. Di sini kan defaultnya warna biru ya. Kita bisa memberikan warna sesuai dengan kolom data tertentu gitu ya. Misalkan kita memberikan warna sesuai dengan gamma ray. Kita masukkan perintah C sama dengan kita ketik D. Kita ketik DF gamma ray. Gitu ya. Kalau dira nanti warnanya bakal ngikutin warna dari gamma ray-nya. Nah ini gambarnya. Jadi gambarnya ada yang warna biru, ada yang warnanya hijau gitu ya. Well, ini warnanya tipis-tipis sekali karena emang tipis ya. Jadi mungkin perlu kita tebalin sedikit. 0,2 gitu. Anyway, ya bermain-main aja sama ini. Ini. Muncul. Nah ini udah keluar nih ya, jadi kita bisa ngeliat datanya ada yang warna hijau-hijau, ada yang warnanya ungu. Jadi yang warna ungu itu dia artinya nilai gamma ray-nya rendah, kemudian yang warna hijau-hijau ini sampai ke kuning itu gamma ray-nya tinggi, seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman pernah lihat sketch neutron density plot, biasanya kita punya ini ya, punya tiga garis ya, garis sandstone, limestone, sama dolomite. Jadi kita bisa menggambarkan sandstone, limestone, sama dolomite-nya dengan cara seperti ini. plt.plot. Jadi perintah scatter itu dia kita menggambarkan data dalam titik-titik seperti ini. Kalau plt.plot itu dia bakal menyampaikan data dalam garis ya. Jadi kita akan masukkan nilai x-nya dulu sama y-nya gitu ya. X sama dengan, koma, Y sama dengan. Oke. Okay. Nah, ini kita masukkan sebuah list ya. List dari X-nya. Jadi,
kalau gambarkan. Jadi kalau Newton density plot itu dia akan seperti ini nih. Kita bakal punya garis namanya sandstone line gitu. Kita punya koordinat awal gitu ya, 0 sama koordinat 1. Koordinat awalnya itu dia ketika dia densitasnya sorry, neutronnya 1, densitasnya 1. Oke. Okay. Koordinat terakhir ini kita ketika punya si neutronnya dia mendekati 0 ya. Densitasnya tergantung sama matriksnya, berarti kalau sandstone 2,5 gitu ya. Jadi kita perlu nilai X, nilainya itu adalah 0,1, Y-nya itu 2,651. Sekarang coba kita ketik aja. X-nya itu adalah 0,1. Oke, berarti posisinya di sekitaran sini nih, sama di sini nih. X-nya itu di sini sama di sini. Kemudian Y-nya itu adalah 2,65. Oke, sekarang kita akan punya garis yang namanya sandstone line. Wow. Plot got unexpected keyword argument. Coba kita lihat. Oh, ya udah, nggak usah pakai X ya, langsung saja ini diketik. Nah, jadi kita punya garis yang biru ini nih. Garis biru ini adalah garis si sandstone line-nya ya. Kemudian kalau kita ingin menggambarkan limestone line, tinggal kita copy and paste aja yang barusan. Yang perlu kita ganti itu hanya matrix property-nya aja ya, 2,71. Kemudian untuk dolomite, 2,83. Seperti itu. Kalau kita run, dia akan timbul tiga garis ya. Nah, kenapa dia munculnya kita gambar plot berkali-kali tapi muncul dalam satu kanvas? Karena ini ya, di antara figure sama show di bawah sini, dia akan digambarkan dalam satu buah kanvas. Sip, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita bisa menambahkan color juga. Sekarang untuk sandstone itu yellow. Kemudian limestone kita kasih blue. Kemudian untuk dolomite kita kasih purple. Ya. Coba kita run. Nah nih kok. Nah ini dia. Sip. Sudah ya. Kita sudah punya tiga garis yang disebutnya sebagai matrix line gitu. Oke. Okay. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Masih banyak banget ini yang bisa kita ekspor dari data yang kita punya. Jadinya yang saya ajarkan itu cuma sekulit-kulitnya aja. Jadi nanti kalian bisa ekspor sendiri. Untuk PA, untuk penelitian pribadi, atau segala macamnya. Kemudian kalau datanya sudah digambar seperti ini, pengen di-save. Caranya gimana? Caranya masukkan perintah plt.imsave. Ya. Nah, di sini kalian masukkan nama filenya, misalkan ndplot.png. Gitu. Oke. Jadi kalau di save, kalau di run, nanti dia selain dia menampilkan gambar di sini, dia bakal menyimpan datanya ke dalam project folder kita. Sorry, bukan in save. Save fig. Sorry, kebalik-balik. Tidak saving. Jadi nanti habis jalan nanti akan keluar file di dalam working folder kita. Agak lama nih soal komputer saya kentang ya. Potato. Waduh, lama sekali nih. Nah, ini udah nih. Nah, ini langsung keluar di sini namanya ndplot.png ya, sesuai dengan nama file yang kita sebutkan. Bisa dibuka juga, nanti bisa lihat juga di dalam browser ya, di sini. Begini, oke. Okay. This is very beautiful plot ya, jadinya ini bisa kamu rework lagi datanya
supaya kelihatan lebih obvious lagi nanti hasilnya seperti itu. Okay, nah yang terakhir mungkin tentang data visualisasi kita akan coba buat yang namanya track log ya. Tapi untuk itu kita coba clean up data, clean up kode kita dulu sedikit. Ini udah terlalu banyak yang bloating. Kita buat baru lagi aja si kodenya di sini. Namanya triple log. Nah kemudian sebagian kita copy saja ya kodenya ya dari sini. Kode, copy. Ya. Kemudian sampai sini nih sama well name. Kita copy. Oke, selanjutnya kita akan coba plotting data dari well data kita. Oke. Nah, yang akan kita plot sekarang itu adalah triple log combo ya. Kita akan membuat 3 buah kolom data yang ada gamma ray, neutron density, dan resistivity. Mungkin neutron density-nya at this moment dipisah dulu saja, nanti buat yang gabungan bisa dipelajari sendiri. Sama seperti sebelumnya kita coba buat dulu kanvasnya. Sama plt.show. Kemudian yang akan kita kerjakan itu adalah, ini kan kita kan punya kanvas nih ya. Nanti kita bisa bikin sub-kanvas lagi. Okay, jadi kita buat sub-kanvas lagi dalam sebuah kanvas. Caranya kita pakai perintah yang namanya plt.subplot. Ya, plt.subplot. Kemudian kita masukkan angkanya di sini ya, 141. 1,4,1. Ya. Anyway, coba saya tunjukkan dulu kalau nggak pakai itu gimana hasilnya. Kita ketik dulu plt.plot untuk plot garis ya. Kita masukkan nilai x-nya. Jadi kalau di gamma ray, di triple log combo itu nanti kita bakal punya plotan seperti ini kurang lebih ya. Kita bakal punya gamma ray, kita bakal punya depth. Ya. Jadi nilai x-nya itu bakal tergantung sama nilai gamma ray gitu ya. Nilai y-nya itu bakal tergantung sama depth. Gitu ya. Okay. Jadi kita bakal input x-nya itu adalah si log value, y-nya itu adalah depth dari well-nya. Gitu. Sekarang berarti kita masukin dulu x-nya. X-nya apa? Df array. Ya. Y-nya apa? Df apa ya? Dep. Saya lupa nih. Nulisnya gimana nih? Cobalah kita buat lihat aja di sini nih. Oh, ini ada ya. Dep MD ya. Kita tinggal copy and paste aja. Oke, nah sekarang warnanya apa? Color sama dengan green. Garan. Nah, hasilnya seperti ini nih kurang lebih. Oke. Okay. Kemudian yang kita inginkan itu adalah di sini ini udah bagus tapi kita pengen ada 3 ya kolom ya. Jadi ada gamma ray, neutron density dan seterusnya. Nah, jadi kita coba copy paste aja kodenya, kita masukkan 4 ya. Yang kita inginkan adalah gamma ray, neutron, density itu adalah rho b, sama resistivity di sini. Ya, oke. Okay. Kalau saya run, NV warnanya green, rho b warnanya red. Ini warnanya red juga ya. Kalau saya run, begini saja. Nanti kita bakal punya log yang RT nggak punya dia. RDEP ya kalau saya. Kita lihat aja di sini. Ini RDEP ya. RDEP itu adalah resistivity depth. Baik kita run di sini. Itu combo ya. RDEP. Push. Ya itulah. Kita run sekarang. Nah, ini adalah triple log combo kita nih. Hasilnya tidak menarik ya, karena semuanya di stack jadi dalam satu kolom dan mereka dirubah menjadi 4 kolom yang terpisah gitu. Jadi caranya adalah, nah jadi masing jadi kita buat subplot atau sub canvas ya. Jadi kita buat bentuknya dalam satu buah
baris, 4 buah kolom. Oke, jadi anotasinya ini adalah jumlah barisnya, ini jumlah kolomnya, ini adalah nomor urut kacangnya gitu ya. Jadi kita coba di urutan pertama paling kiri kita kasih plot gamma ray gitu ya. Kemudian di plot di urutan kedua kita kasih invi. Di urutan ketiga itu kita kasih hobi. Di urutan keempat kita kasih resistivity. Gitu ya. Coba kalau kita run. Nah, sekarang kita sudah punya kayak gini, kepisah ya. Oke. Sedikit lebih rapi ya, tapi masih berantakan. Apa yang kurang? Nggak ada judul ya, jadi kita harus tambahkan judul di sini. Nah, kalau kita ingin menambahkan judul, kita tinggal menambahkan plt.title. Nah, karena kita punya sub canvas, maka title-nya itu akan harus kita berikan di masing-masing sub canvas. plt.title. Ya, kita masukkan gambar ini. Nah, ini semua harus kita copy paste. Ya, kemudian kita masukkan envi ke envi, Ruby ke Ruby, rdev ke rdev. Nah, sekarang sambil lihat lagi nih, apalagi yang bisa kita perbaiki nih? Ini nih, kebalik nih ternyata, lihat, depth-nya tuh yang paling kecil di bawah ya. Biasanya kalau sumur ada di atas ya. Oke, ini harus kita balik nih. Nah, kalau lihat dari skalanya kan nih 0 sampai 5000 ya. Berarti kita harus tuliskan PLT Ylim 5000 sampai 0. Ya. Oke. Kita balik lagi ke sini, kita harus ketik plt.ylim 5000 sampai 0. Seperti itu. Ini pun sama. Oke, coba kita run. Oke. Nah, ini udah punya title, sudah punya balik ininya. Tapi masih agak berantakan sedikit. Karena apa? Karena gambar itu skalanya 0 sampai 150 ya. Newton harusnya berapa saya berapa. Ruby juga harus demikian. RDF harus kita pakai logaritmik ya. Jadi harus kita rapikan satu demi satu nih semuanya. Pertama kita bicara tentang gambar dulu di sini nih. Yang bisa kita rapikan lagi adalah tadi ya. plt.xlim. X-limnya itu mulai dari 0 sampai 150, jadi scale si X-nya itu kita atur supaya dari 0 sampai 150, ya. Kemudian untuk NPI, kita punya dari apa ya, 0,45 sampai ke minus 0,15. Jadi emang kebalik nih ya, neutron. Kemudian untuk Ruby, kita pakai skala di kirinya itu 1,95, di kanannya itu 2,95. Gitu ya. Kemudian untuk resistivity, kita pakai 200 sampai 2000. Oke. Nah, resistivity itu biasanya kita pakai skala logaritmik. Nah, bagaimana cara menyampaikan, memasukkan skala logaritmik? Caranya adalah PLT. Ini agak tricky, harus dihafalkan gitu ya. Kemudian X scale. Ya, ketik set X scale, kemudian log. Kalau tidak salah, seperti ini kita coba dulu. Wah, tidak salah ternyata, benar ya. Tapi kok hasilnya jelek ya. Paling enggak gini, buat gamma ray skalanya sudah betul, NFI dia skalanya sudah betul, Ruby skalanya sudah betul, resistivity skalanya sudah betul-ish juga ya. Tapi kayaknya ini skalanya masih kurang maksimum ya. Jadi harusnya diperkecil lagi nih. Jangan kita pakai 200 ya, mungkin kita pakainya 2 sampai 2000 gitu. Kita pakai skala logarithmic scale. Ini saya coba copy paste dulu ya ke dalam chat. Jadi saya akan di copy paste juga ke kode kalian kalau mau. Heran. Nah, much better ya. Seperti itu. Nah, apalagi yang bisa kita perbaiki nih dari pelotan kita. Kita bisa hilangkan si angka-angka ini nih.
dan resolusinya kita tingkatkan gitu ya. Nah, caranya adalah kita hilangin dulu nih si X yang vertikal tadinya, yang ini nih. Yang pengen kita pakai misalkan ini paling kiri aja ya, berarti yang gambarnya gak usah dimodifikasi, yang neutron, Robi sama resistivity aja yang kita modifikasi. Jadi kita bisa masukkan perintah yang namanya plt.yetix. Oke. Di sini kita masukkan empty list, sama di sini masukkan empty list, koma empty list gitu. Kita berlaku untuk nvi, pokoknya untuk log yang pengen kita hilangkan, ticks-nya gitu. Sini pun sama. Sekarang, by the way, ini urutannya dibalik-balik ya masalah ya. Mau xlim duluan, ylim duluan, scale log duluan, plot duluan, atau segala macam. Selama dia ada di bawah subplot, ini urutan yang acak, gak masalah. Gitu ya. Ada sih yang bikin masalah, tapi less likely kalian bakal ketemu. Nanti kalau ketemu, kabarin saya. Udah belum ya? Kayaknya udah ini. Nah, lihat. Ini plotannya jauh lebih bagus ya sekarang. Sudah clear gitu. Tapi kok lihat di sini, kok kayak numpuk-numpuk gini. Ini karena resolusinya kecil. Jadi kita bisa meningkatkan resolusinya. Dengan cara gimana? Kita ngatur kanvasnya. Kita balik ke atas nih, kanvasnya, perintah kanvas. Masukkan di sini perintah namanya fig size. Oke. Fig size itu figure size atau ukuran dari kanvasnya. Kita masukkan ukuran besar aja. Well, 20,20 itu besar ya. Jadi kita coba run aja. Kalau dirasa kurang besar, nanti tinggal diperbesar lagi. Karena besar, jadi jalan. Nah, ini nih. Saking besarnya, jadi kecil-kecil banget tulisannya kayak gitu. Oke? Ini nih, jadi high resolution gambarnya. Nah, ini perkara kenapa kok ada yang ngacak-ngacak ini datanya ya? Ini karena datanya slice-nya tidak dengan betul gitu ya. Jadi ini harusnya kita slice dengan betul. Jadi kayaknya ada nama well yang dia duplicating gitu, jadinya ini kalau sorry. Anyway, ya ya. Intinya sih seperti itu ya. Kalau kita run nanti bakal keluar hasilnya seperti barusan. Nah, sekarang gini. Nah, ini ya keluar. Nah, sekarang kita pengen coba save datanya, si image-nya gitu ya. Caranya pakai plt.savefig ya. Kemudian kita masukkan nama filenya. Filenya adalah wellplot.png. Ini. Jadi di sini bakal ada namanya wellplot.png. Oke. Okay. That's it. Itu data visualization. Mungkin nggak terlalu beautiful ya, tapi paling nggak kalian tahu building blocks-nya ya. Jadi kalian sudah tahu cara bikin scatter plot, plot, triple log combo, dan segala macam. Nah, ini sedikit bonus saja. Sekarang gini, kita punya sumur ada 10 ya di dalam data kita gitu ya. Semuanya bisa kita lihat di well names ini nih, ada 10 biji. Sekarang, kalian kan sudah belajar for ya. Kemudian kita punya program atau ya perintah untuk ngeplot data sama nge-save data. Kira-kira bisa nggak kita apa ya melakukan iterasi for yang perintahnya itu adalah nge-save semua sumur ke dalam file tertentu gitu ya. Ini akan saya tunjukkan saja, kalau mau disimak atau mau dikerjakan monggo, cuman saran saya disimak dulu saja gitu. Karena ini agak-agak pusing. Nanti silakan tanyakan kalau misalkan dirasa ada yang perlu ditanyakan. Nah, sementara ini saya comment out dulu ini semua kodenya. Kita coba print dulu di sini namanya well name. Oke. Okay. Jadi kalau saya print nanti munculnya kurang lebih adalah daftar nama sumbernya ya. Nah, ini nih nama sumbernya. Nah, kemudian kita akan melakukan iterasi nih, for file in name, kemudian print file. Jadi setiap elemen dalam well name sini itu akan masuk ke dalam variable file, kemudian akan di print ya, barang lagi. Nah ini ya, akan muncul nama-nama sumurnya. Nah, idenya itu adalah
si val ini adalah nama variabel kan, nama sumbernya ya. Jadi sekarang kita bisa passing si nama variabelnya ke sini nih. Nah, gitu. Jadi instead of kita pakai ini secara manual, ini kita masukkan val. Oke. Nah, biasanya saya selalu memasukkan semacam hint ya, kita tuh sekarang lagi melakukan iterasi di sumur apa atau di objek apa gitu. Caranya adalah kita kasih aja perintah di sini ya. Kan sedang membuka sumur titik dua gitu, koma. Jadi kalau saya run, ini dia bakal run ya. Ini saya nggak bakal ngeprint isi dari well datanya. Jadi yang saya print itu cuma ini doang, sedang membuka sumur apa. Kemudian sumurnya itu akan berasal dari variabel val ini nih yang diiterasi dari well data. Jadi kalau saya run, itu akan ada tulisan ini. Lama. Nah, sedang membuka sumur ini, dan seterusnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian kan ini kan well data ya, kemudian df well dan segala macam. Jadi intinya well data kita itu bakal selalu diupdate over the iteration gitu ya. Dan semua plotan yang kita buat di sini itu merefer ke, oh sorry, ini ke df ya, harusnya ke well data, salah saya. Semua plotan di sini itu harusnya merefer ke well data ya. Jadi di sini kita coba copy. Ini bukan DF ya, harusnya well data. Oke. Okay. Pandasan tadi plotannya nggak rapi. Nah, karena kita melakukan iterasi gitu, maka ini harus di dalam satu indent ya. Jadi iterasi yang pertama itu dia bakal mengambil nilai well. Oke, okay. Dia bakal menjalankan perintah sedang membuka sumur val gitu ya. Kemudian kita akan slicing data. Habis slicing data, dia bakal membuat canvas, membuat sub canvas, kemudian dia bakal ngeplot gamma ray, diatur segala macam. Nah, gambarnya sendiri dia akan ngambil dari data ini nih, well data gamma ray. Nah, well data gamma ray itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, jadi iterasi pertama kita bakal dapat yang slicing ini nih, yang nilai filenya seperti ini. Slicing kedua, slicing ketiga, dia bakal berubah terus si value-nya seperti ini. Jadi simple sekali gitu kodenya. Ini tinggal saya uncomment aja lagi. Kemudian saya masukkan setelah saya blok ini pencet tab, dia bakal maju satu tab semuanya. Nah, tadi yang perlu diperbaiki adalah well datanya. Jangan pakai df di sini ya, pakainya well data. Karena kalau df itu adalah yang original tadi nih, data yang belum dislicing. Sekarang kita pakainya well data, adalah data frame yang dislicing dengan nilai sumur gitu ya. Semuanya nih yang namanya df-df di bawah sini kita ganti jadi well data. Ya. Jadi nanti step iterasi, dia bakal nge-print sedang buka sumur, kemudian nge-plot, 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 nge-plot. Nah, terakhir itu bakal di-save. Oke? Okay? Nah, abis di-save, kita jangan di-show. Kalau di-show, nanti kita bakal punya 10 data gitu yang muncul. Nah, di-show. Tapi kita pakai plt.close. Oke, okay. Jadi instead of the show kita bakal close canvas kita. Kemudian dia bakal balik lagi ke awal, bikin figure lagi, di save, kemudian bakal di close. Problemnya adalah nama filenya, gitu ya. Gimana caranya kita memberikan nama file yang sesuai nama sumur, gitu ya. Jadi kalau saya iterasi tadi, ini kan nama sumurnya kan ini ya, 15, 9, 25, 10, semua segala macam. Itu bakal disimpan dalam variabel val. Nah, caranya gampang banget ini. Tinggal ini aja. Di sini, kita tinggal masukkan val, ya, plus tip.png. Oke. Okay. Itu doang. Kemudian coba kita run. Kemudian nggak error. Oh, sorry nih. Nah, ini error. Untung error. Nah, ini error karena nama sumurnya ada garis miring sama stripnya gitu ya. Baiknya kita hilangkan aja nama si garis miringnya ini ya. Caranya gimana? Caranya well name sama dengan for well name. Ini pakai namanya
list comprehension. Garis miring ya, betul ya. Replace garis miring ini dengan something yang tidak ada. Coba lagi kita run. Oke, sedang membuka sumur ini, sedang membuka sumur ini, sedang membuka sumur ini. Nah, setiap pindah-pindah itu dia bakal nge-save si figure kita gitu. Wah. Nah, langsung keluar nih semua data sumurnya. Nah, ini pada rezong nih. Gagal. Tahu nggak kira-kira kenapa gagal? Ukuran bukan, Pak. Kita punya X limitnya ya. X limitnya sudah kita atur nih, 0 sampai 5000 kan setiap sumur kedalamannya beda-beda ya. Oleh karena itu, kita ulang lagi nih. Kita atur si X limit sama Y limitnya jangan 5000. Kalau perlu kita hilangin aja gitu. Kita komen aja. Jadi nggak kita atur si nilai X limit sama Y limitnya. Oke. Okay. Tapi masalahnya nanti kalau nggak kita atur, ini kan 5000,0 kan berarti kita balik ya si si aksisnya ya. Nah, cara kita ngaksis, kita balikin aksis tanpa kita input si angkanya, pakai perintah ini, plt, ca, set, invert, yes, y axis. Oh, salah. Invert, y axis. Nah, ini aja nih. Pakai perintah ini, nanti y axisnya bakal berubah sendiri. Jadi nggak usah kita input secara manual. Terus, tahu dari mana perintah-perintahnya? Udah saya bilang tadi kalian harus ngerjakan sendiri untuk hafal sama tahu kode-kodenya. Sama ini nih, biar fancy sedikit, kita kasih print. Kan? Telah berhasil menyimpan gambar. Gambar untuk sumur. Wow. Ya, begitaran. Ini biar keren tadi saya tulis. Nah, ini kan telah berhasil. Nah, ini udah semuanya nih. Coba kita lihat. Ah, masih sama. Oke, mungkin harus dihapus dulu ya. Coba RAM lagi. Kenapa nih? Kok nggak mau ya? Kayaknya ini salah slicing atau misalnya. Ah ya, aduh saya lupa nih. Ah ya, nama well-nya kan tadi saya sudah replace ya. Oke, berarti nggak usah pakai ini, tetap seperti ini. Yang perlu kita ubah itu adalah di sini ya. Ini namanya debugging ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini udah nih ya. Sip. Jadi kebayang nggak sih kalau kalian punya 5000 sumur gitu. Buat ngeplot, kalian gak usah ngeplot satu-satu gitu pakai IP. Jadi bisa langsung aja pakai Python ya. Gratis lagi. Tapi bagus lagi gambarnya ya. Sip. Ya, dengan demikian kursusnya pun sudah selesai ya. Jadinya itu yang bisa saya ajarkan sementara ini untuk basic Python. Kedepannya kita bakal masuk ke advanced Python kalau dirasa perlu ya. Tapi again, advanced Python not for everyone. Jadinya kalau kalian tidak mampu atau tidak bisa pun nggak masalah gitu ya. Karena butuh determinasi dan usaha dan doa. I think that's all from me.
Committee, I will return the mic to you. Thank you very much. Maybe, is there any question? Feel free to ask, yeah. Okay. Thank you so much to Mr. Repo Kusuma for the amazing lecture. Before we end today's activity, for those who still have questions, you can click raise hand first and I will call your name and then I will give you permission to unmute your audio and also turn on your video so you can directly ask your question. And also for the participants who want to ask questions via chat, you should use this format name underscore company or institution underscore questions. And I want to remind you, don't forget to fill the attendance form. You can check the link at the chat box. Is there any question? Okay, there's a question from Mr. Hairil Talib. You can unmute your audio. Okay, thank you, Lois. Because it is easier, I will use, excuse me, but I will use Bahasa. I will speak in Bahasa. Punten Paipo, ini saya tadi ada masalah. Jadi, apa tadi? Ketika kita udah masuk ke bagian Matplotlib ini, saya mengalami error yang sama kayak waktu Pak Epo di Nampi sama Pandas kemarin. Jadinya Matplotlibnya udah di input, tapi modulnya tidak terdeteksi gitu ya di dalamnya. Jadinya syntax error semua yang berhubungan sama PLT atau Matplotlib. Tapi di sini masalahnya saya menamain filenya nggak ada unsur Matplotlib-nya. Nah, kira-kira ada yang bisa saya coba nggak ya buat nanganin masalah ini? Makasih, Pak Epo. Ya, sama-sama. Rasanya sih solusinya adalah install environment baru ya. Jadinya kamu bikin project, kemudian bikin environment baru, install baru lagi si Python. Kadang-kadang itu sih solusi paling gampang ya. Tapi kalau memang masih persis, itu masih muncul-muncul juga problemnya. Berarti kamu harus clean uninstall Python kamu, karena somewhere di komputer kamu ada file namanya matplotlib.plt gitu. Somewhere, saya nggak tahu. Dan itu kebaca ke dalam root, apa namanya, di dalam root directory kamu gitu ya. Okay. Jadi ketika kamu ketik matplotlib, itu dia bakal nge-refer ke file yang itu tuh. Dan itu emang, apa ya, menyakitkan sekali sih harus uninstall. Tapi nggak apa-apa daripada kamu nggak bisa pakai Python. Oh, oke. Okay. Penonton Pak Epo, saya mau nanya dikit lagi boleh? Masih lanjutkan Akan? Soalnya. Kalau misalnya saya berarti create environment baru gitu ya. Kalau semua coding yang saya lakukan sebelumnya itu di-copy ke situ, kira-kira akan masalah sama atau enggak ya? Jadi emang sih di Python tuh nanti ada yang namanya requirement file. Jadi misalkan kita kemarin tuh pakai Pandas, Matplotlib, sama NumPy yang versi terkini ya. Kalau ternyata nanti satu tahun ke depan NumPy, Pandas, sama Matplotlib di update, kemudian kodenya berbeda, tentunya nanti nggak bakal kompatibel. Jadi kita harus install NumPy, Pandas, sama apa namanya Matplotlib versi yang sama. Kalau kodenya nggak berarti bisa kita pakai. Cuman kalau kodenya berubah gitu, harus kita adaptasi. Contohnya seperti TensorFlow, ya. Jadi ada library namanya TensorFlow untuk deep learning. TensorFlow 1 sama 2 itu completely different things gitu. Jadi nggak bisa tuh kita pakai kode-kode di TensorFlow 1 ke TensorFlow 2. Balikannya juga nggak bisa. Jadi emang harus di kode ulang lagi gitu. Dan biasanya di versi yang baru itu, dia lebih improve ya, either dia algoritma tambah banyak, fitur tambah banyak, atau tambah ringan processingnya gitu, tambah lebih mudah dipakai. Jadi nggak ada ruginya tuh kita pakai versi yang paling baru sebetulnya. Cuman kode harus ngulang lagi atau install lagi. Lebih kayak gitu sih. Okay, baik. By the way, untuk yang visualisasi tadi, library di Python tuh banyak banget. Buat visualizing basic itu emang Matplotlib. Tapi nanti di luar sana ada yang namanya Bokeh, ada yang namanya Plotly, ada yang namanya D3 dan segala macam. Mungkin sedikit sedikit aja ya. Kalau Bokeh itu bisa sampai apa sih? Nah, silakan absen aksen ini. CSML1
Jadi ini gabungan antara visualisasi, machine learning, data exploratory, dan segala macam. Tapi ini gara-gara saya pakai server gratis, jadi biasanya kalau yang akses 2 orang, 3 orang gitu langsung break servernya. Tapi in general, apa yang bisa kita lihat di sini, intinya sih Python itu sangat fleksibel banget ya. Jadinya buat visualisasi bisa kita integrasikan dengan web app juga gitu. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Okay, thank you for the question, Mr. Talib, and thank you, Paipo, for answering it. And there's another question from, it's not a question though. It's more like a request from Mr. Teddy Ivan Sujana. He said, maaf Pak, apa boleh menampilkan lagi di save IG, replace di akhir, saya ketinggalan. Oh. Itu barusan saya copy paste kodenya, jadi tinggal di copy paste aja kodenya ya. Okay, thank you, Paipo. Is there any question? If you have any question, please do not hesitate to ask. You can. Maybe it doesn't really have to relate with Python and what the topic I've just explained. If you have any questions regarding about data science in general, machine learning and so on, feel free to ask. Because I think the future is there, gitu ya. So I think it's better. It is good opportunity to have a discussion about this. Yeah, that's right. Is there any question? Okay, Pak Epo, saya mau bertanya mengenai ini di luar topik yang Python topiknya ini ya logging yang diajarkan teman ini berkaitan sama machine learning. Pak, saya mau bertanya mengenai ini, Pak. Konsep dari artificial neural network itu bagaimana gambarnya itu, Pak? Artificial neural network. Jadi sebetulnya dia iya, Pak. Machine learning ya. Dia salah satu bentuk advance dari sebuah machine learning. Jadi machine learning itu intinya dia learning ya. Jadi gimana caranya dia learning? Dia harus punya contoh. Jadi kamu kasih contoh bahwa A adalah B gitu, C adalah B, dan seterusnya. Setelah kamu kasih contoh, nanti contohnya harus banyak banget. Jadi nanti si mesinnya bisa belajar gitu. Nah, bentuk mesin itu macam-macam. Ada yang namanya tree-based, ada yang namanya regression-based, sama ada yang namanya neural network-based. Nah, yang ANN itu yang kamu tanyakan, itu adalah yang jenis namanya neural network based. Jadi bagaimana neural bekerja? Jadi hampir sama dengan cara syaraf otak manusia bekerja ya. Jadi kamu punya mata, punya hidung, telinga gitu ya. Nanti kamu bakal, itu kan sensor di dalam tubuh kamu, reseptor ya. Kemudian ketika dia menerima signal, itu bakal dikirim tuh signalnya ke otak. Dari otak itu bakal diproses dengan cara randomly sparking the electron gitu ya, dari satu neuron yang lain, nanti dilihat respon neuron yang lain seperti apa. Jadi intinya kamu punya satu signal input, kemudian dia bakal diresep sama 5 reseptor yang lain. Nah, reseptor yang lain itu dia bakal memberikan respon lagi, dikirimkan ke 25 reseptor yang lain dan seterusnya. Nanti setelahnya itu dapat signal itu bakal dibalikan lagi ke ke dalam otaknya kita ya. Pokoknya bakal ditranslate dalam otak kita menjadi sebuah makna gitu. Nah, proses ketika ketika signal dikirimkan ke neuron itu bakal ada processing ya, pengolahan. Nah, olahan itu dia dalam bentuk yes or no doang sebetulnya. Antara 0 sampai 1 lah, bisa dua, antara 0 sampai 1 atau dia 0-1 gitu ya. Jadi bisa kisaran atau nilai pasti 0 sama 1. Nah, nanti kumpulan angka 0-1, 0-1, 0-1 itu dari berbagai macam neuron itu bakal dikompilasi dalam sebuah pola. Kemudian kita bakal tentukan bahwa pola ini tuh maknanya apa, maknanya apa. Jadi intinya sih meniru bagaimana cara otak manusia bekerja. Jadi signal diterima, kemudian disebarkan ke neuron, ditranslate sama neuron, sehingga nanti otak kita bisa memaknai makna dari signal itu apa.
dan signal itu ditembakkan secara terus-menerus gitu ya. Jadinya banyak gitu. Sama juga kita bicara dengan big data, datanya banyak, inputnya terus-terusan, maka si maknanya itu akan terupdate terus-menerus gitu. Itu filosofinya ya. Secara teknikal silakan lihat di YouTube aja caranya gimana. Kamu bisa pakai TensorFlow, bisa pakai Keras, bisa pakai Theano dan macam-macam banyak sekali. Itu kurang lebih. Lagi mau ditanyakan? Tapi saran saya neural network itu high level ya, maksudnya kayak bahasa dewa lah. Jadi saran saya sih mendingan jangan belajar neural network dulu. Sebab belajar yang simple-simple dulu seperti random forest, nearest neighbors, kemudian Bayesian, Gaussian, dan segala macam gitu. Jadi habis itu semua khatam, baru masuk ke neural network. Saya juga masih belajar. Monggo ada yang mau tanyakan lagi? I think there is a question from Miss Tiwi. You're good to go, Miss Tiwi. Okay, thank you, Lois. Punten Pak Epo, izin saya bertanya dalam bahasa Indonesia. Yeah. Saya mau nanya terkait ini sih Pak, machine learning sama software ya Pak. Mungkin nggak bisa kita bandingkan ya Pak antara machine learning dan software gitu. Tetapi dari machine learning sendiri yang sudah kita pelajari ini ya Pak, terutama saya sendiri baru belajar machine learning gitu ya Pak. Nah, bisa mengolah data-data yang sebenarnya di Petrol lebih mudah gitu mungkin ya Pak. Tapi menurut pandangan Bapak sendiri, untuk nanti kan kedepannya kita juga tahu teknologi ini semakin canggih ya Pak, dibandingkan dari software lainnya dalam pengolahan data ini tuh lebih efektif dan efisien kah atau membantu geoscientist lebih mudah gitu sih Pak? Oke, jadi Tiwi, jadi ada dua hal yang perlu dibedakan antara software sama yang kita kerjakan ya. Kalau software seperti Petrel, mereka itu yang dijual itu nggak hanya outputnya saja gitu ya, nggak hanya kayak oh hasilnya bagus nih, bisa bikin object modeling, volumetric, SIS, GIS, dan segala macam. Tapi mereka jual juga interface. Jadi kayak, apa namanya, panelnya, kemudahan interpretasi, tombol-tombol, nyimpan data, loading, dan segala macam, itu yang mereka jual. Kalau kita pakai Python kan, kita mau nggak mau harus coding sendiri ya. Atau pakai codingan orang lain, dan itu agak ribet gitu. Dan bukan agak sih, ribet banget. Kalau nggak familiar. Jadi kamu bayar Petrel itu bukan untuk outputnya saja, tapi termasuk user interface-nya gitu ya. Wrappingnya, bungkusannya. Nah, kalau kita ngomongin outputnya, sebetulnya hampir sama aja ya. Kalau mengerjakan di Petrel, mau kerjakan di Python dan segala macam, ya bedanya hanya di itu aja, keribetannya aja gitu ya. Kalau Petrel ya, tapi kalau untuk analisa petrofisik sih, saya rasa mau kamu mengerjakannya di... Nah, keuntungan kamu pakai petrofisik, pakai Python adalah tadi kamu bisa lihat sendiri ya, kita punya 10 sumur, kemudian kita mau ngeplot gambar itu tinggal satu enter gitu kan, selesai semua. Kalau kita punya 20.000 sumur, sama aja kodenya gitu-gitu juga. Otomatis gitu ya. Bayangin kalau kita punya 10.000 sumur, kita punya gamma ray, kita bisa ngitung full visual secara otomatis juga in one enter gitu ya, in one click. Kalau IP, mungkin teman-teman familiar sama IP, di sini ada yang pernah pakai IP, TechLog atau Geolog, it will be a bit troublesome gitu ya. Jadi kalau mau kita analisa sumur itu harus dikerjakan well by well basis gitu. Bisa multi well basis, tapi multi well buat juga terbatas, mungkin hanya sampai 20-50 sumur. Tapi ketika kita bicara tentang very big data gitu, thousands of well, the software will crash. Okay. At that time, pandas will come to shine gitu ya. Other than that, There is a science called data science out there. It's a science that talks about extracting insight from data. It's unlimited for any kind of data. Yeah. It could be medical data, geology data, geophysics, or economics, anything. So that kind of science can be also implemented in petrophysical analysis. So there are new methods out there. So don't be afraid to learn about it and yeah, start to work on it with our data set. Dan menurut saya sih, saya coba mengaplikasikan metode data science di petrografi gitu ya, petrologi,
berminyak. Maksudnya petrophysics, kemudian struktur geologi, pokoknya saya coba semuanya dan it works ya. Jadi semuanya itu pasti bisa kita connecting, tinggal mau coba apa enggak, itu aja. Okay. I think that's all. Thank you, Dewi. Ya, terima kasih Pak Epo. Is there any question? If you have any question, do not hesitate to ask. Maybe I will count to five. If you have any question, just raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I think everything is clear. Now we will give the symbolized certificate to Mr. Epo Prastia Kusuma as the speaker of our workshop. It will be given by Ms. Tiwi Oktarisma as the president of APG Unpad Student Chapter 2021. To Ms. Tiwi Oktarisma, anytime you're ready. Okay, thank you, Lois. Okay, behalf of APG Unpad Student Chapter, I'm Tiwi Oktarisma. As a committee, would like to say thank you for your willingness in our activity, Mr. Epo. This is so amazing lecture for us, and this is a beautiful experience that we can learn this Python, especially for me. And also, we would like to apologize if there's a mistake from us. We look forward to seeing you again, Mr. Epo. I hope you and your family always in good health, and thank you, Mr. Epo. Thank you very much. You're welcome. I would like also express my gratitude for me personally for the invitation and your trust for me to bring this material to you. And I hope that you can enjoy and hopefully that it will be useful in the future. Yeah. Okay, you're welcome, sir. Okay, thank you to Mr. Epo and Ms. Tiwi Oktarisma. I would like to say thank you so much to Mr. Epo Kusuma, and also thank you to all the participants who have joined the 3-day of workshop Python training workshop held by APG Unpad Student Chapter. Before we close this activity, we are going to have a photo session. So to all participants, you can turn on your video now. Okay, wait. Okay, there is one slide. You can turn on your video now. Okay, I will count to three. 1, 2, 3. Okay, should we take another one? Please do a pose. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, I would like to remind you to fill the attendance form in the link on the chat box as proof of attendance. We will be giving the certificates only to the participants who have joined 3 days of this workshop. Now we are on the very end of today's activity. On behalf of the organizing committee, I would like to apologize for any kind of mistakes throughout today's activity. I hope the 3 days of this workshop will expand your knowledge about Python. Thank you and see you on the next event of APG Unpad SE. Bye-bye.